course is talking about personal branding for human resources and recruiting with Ms. Duti Indrawati Fulgensyah as the speaker from Irada Consultant. On behalf of AAPG Student Chapter, I want to say thank you to Mrs. Duti that willing to share her knowledge with all of us today. But before we start today, I want to remind you there are some rules must be obeyed during the online sharing session. First, we suggest you to join the meeting 5 minutes before the sharing session. Two, please turn off your audio and mute your audio during this online sharing session. Three, don't share the link of Zoom meeting to the others for our meeting security. Four, if you have any question you want to ask, please keep it first or send it via chat box privately to MC and until Q&A sessions begin. The last one, rules during Q&A session. First, click the raise hand option. The MC will call your name and give you permission to turn on your video and unmute your audio so you can ask your question. Thank you. And before we start our course, we will hear an opening speech from our president. As the president of AAPG UNPAD Student Chapter, Mr. Ahmad Yuski, the time is yours. Okay, thank you, Aynun, for the opportunity. Good afternoon, Mrs. Tuti, as our speaker today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ahmad Yuski Maulana, as the president of AAPG UNPAD Student Chapter 2020. So first of all, praise be upon to God for still giving us a good help during this pandemic phenomena. I want to say welcome to our fellow geoscientists and geoscience students. Welcome to our sixth online sharing session with the topic of personal branding, which will be delivered by Mrs. Duti. Good afternoon, Mrs. Duti. I hope you stay safe and maintain a good condition during this situation. On behalf of AAPG UNPAD Student Chapter, I would like to say thank you for joining us in this beautiful day to share some of your knowledge and experience. I also want to deliver my gratitude to Geotama and Iradat Consultant as our partner for holding this event. I personally hope that by holding this webinar, it could open our insight about our strength and weakness, the perfect strategy to overcome our weakness and brand our strength, and also improve our self-confidence in our step towards the professional world. So gather as many information as you can and make this opportunity worth your time. Last thing I want to say, AAPG UNPAD Student Chapter will always try to serve a better platform for geoscientists for us to continue developing our knowledge in this kind of situation. So make sure to keep in touch with our social media and stay updated on our upcoming interesting info. So thank you, that's all from me. Happy holiday for most of us. Enjoy the course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Yuski, for your speech. Now we are going to straight out to our main event. Before that, it is better for us to have a prayer first. Pray with our own beliefs. Pray begin. Pray in it. Now, we are continue to our schedule. So, Ms. Titi, the time is yours. Okay, thank you. Makasih semuanya. Selamat siang menjelang sore. Selamat datang di online sharing tentang personal branding. Kalau dengar kata personal branding, boleh nggak aku dapat respon 1-2? Apa sih bayangannya yang kebayang tentang personal branding? Dengar kata personal branding gitu dikaitkan dengan Anda sebagai student, kira-kira apa sih? Bu Tuti mau coba jawab? Boleh, boleh. Silakan Ahmad. Mungkin saya tadi juga menyampaikan sedikit di opening speech-nya kalau yang saya interpretasikan dari personal branding dan yang saya harapkan bisa tersampaikan ke seluruh partisipan yang ada di sini, menurut saya personal branding itu nanti sekiranya misalkan status kita sekarang kita belum mengetahui misalkan tentang apa sih kekuatan kita, apa kelemahan kita sebagai pribadi, dan nantinya kita bisa mengetahuinya dan nanti gimana cara overcome si weakness yang ada di diri kita itu atau memperbaikinya, dan terlebih lagi yang lebih baik adalah bisa nge-branding strengthness yang ada di diri kita sehingga orang luar bisa menyaksikan apa yang bagus dari diri kita gitu. Dan ya untuk ya itu sih guys bicaranya. Oke, thank you Ahmad. Dah. Terima kasih, udah boleh pulang nih, Mas. Sudah selesai.
Ada lagi? Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada. Ada nggak? Cewek. Ya, silakan. Give me energy ya. Kalau pada diem aja, aku nggak punya energy. Aku ngantuk. Ya, silakan. Ayo dong. Silakan. Ada? Oke, kalau enggak, nanti kita kalau seandainya ada yang mau bertanya di tengah-tengah, silahkan. Mungkin mau difasilitasi oleh moderator atau raise hand. Kemudian Anda langsung bertanya. Nanti biar diatur oleh moderator. Tapi intinya, enggak usah nunggu sampai selesai semua. Kalau pas ada topik yang menurut Anda menarik untuk ditanyakan, silahkan ya. Jadi kita pengennya sih, walaupun Zoom online, tapi kita bisa interaktif. Tapi Anda nggak ngantuk juga. Kalau Anda dengerin saya ngoceh, ntar Anda tidur lagi. Saya nggak lihat lagi. Aduh. Oke. Okay. Ini kira-kira topik yang kita mau bahas terkait dengan apa sih personal branding, hal yang penting apa, terus gimana Anda membuat resume yang bisa menjadi alat marketing tools buat Anda, sehingga bisa Anda bisa mendapatkan sesuatu pekerjaan atau bidang pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan ya karakter, kemampuan Anda, dan kekuatan Anda. Karena apa? Kalau orang kerja disesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, dengan kemampuan yang ada dalam dirinya, itu akan jauh lebih mudah mencapai kebahagiaan dan kepuasan. Jadi kurangin frustrasi. Orang tuh kalau dapat kerjaan yang dia kompeten, itu merem ngerjainnya. Anda mau nggak jadi orang yang seperti itu? Karena kalau kita kerja terus kita nggak kuasai sama sekali, itu betul-betul frustrated gitu. Anda cemas, mau nanya ke siapa, gimana caranya, nah itu Anda bisa frustrasi. Nah mungkin dari topik kita pagi siang ini, kita paling nggak bisa tahu apa yang harus saya asah dari diri saya. Supaya saya tetap bisa menjalankan pekerjaan dengan senang ya. Happiness is number one ternyata dalam hidup, supaya Anda bisa long term. Gini. Tujuan kita tuh kerja adalah supaya bisa punya long term employability. Jadi punya kesempatan bekerja untuk jangka panjang. Dimanapun Anda berada. Usah pensiun kalau masih bisa employable, punya opportunity untuk bekerja, berkarir, why not? Gitu ya. Ini contohnya. Kita ini udah usia pensiun. Saya udah usia pensiun. More than pensiun kali ya. Pak Deddy, Pak Sony, semua ada sini yang akan memberikan sharing, rata-rata sudah masuk usia pensiun. Bahkan udah pensiun, bukan masih masuk, udah pensiun. Nah, itu yang harusnya Anda. Jadi orang sering kali mikir gini, sekolah mencari kerja. Nah, giliran udah kerja, harus mempersiapkan sesudah kerja kita mau ngapain. Sehingga banyak orang yang ambil keputusan tengah-tengah kerja, umur 30-40-an udah, mau pensiun deh, mau berkarir di bidang lain yang mungkin lebih self-employed misalkan. Banyak orang yang ambil seperti itu karena akhirnya dia menemukan jati dirinya, apa yang diinginkan sesungguhnya, akhirnya dia memilih untuk bergerak di bidang lain selain cuma sekedar jadi karyawan. It's your choice, Anda punya free will, kebebasan untuk memilih. Nah, cuma untuk bisa melakukan itu Anda harus tahu betul kan, tadi Mas Ahmad udah singgung tuh bahwa masing-masing punya kekuatan sendiri. Nah, apa itu? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, okay? Ini definisi ya. Jadi kita dulu seringnya mikirnya kan branding itu di produk ya, di perusahaan punya brand tertentu ya. Tapi ternyata kita secara pribadi itu harusnya bisa membranding diri kita sendiri supaya kita bisa penetrate pasar tenaga kerja. Ya kalau Anda bisa mempenetrate pasar tenaga kerja, Anda tahu kekuatan Anda kan akan makin luas. Jadi untuk itu makanya Anda harus tahu betul apa yang jadi kekuatan diri Anda yang menonjol, karakter pribadi Anda yang menonjol itu apa. Ya, terus kemudian nah selain itu kan juga ada values, ada minat, ya minat juga menentukan. Karena pada kenyataannya waktu kita sekolah, mungkin pertimbangan itu belum jadi salah satu acuan kita dalam memilih jurusan. Saya banyak ketemu teman-teman saya, anak psikologi, background psikologi, sekolah capek-capek. Psikologi kan ilmu yang agak complicated ya, karena kan yang dilihat barang yang nggak kelihatan.
yang diukur, yang diperhatikan barang yang nggak kasat mata. Jadi nggak bisa 1 sama 1 sama 2 kalau menyangkut manusia. Ya, dikasih resep A buat orang X jadi bagus. Resep A dikasih orang Y jadi jadi malah nggak karu-karuan gitu ya. Jadi memang unik ya, karena yang ada hubungannya adalah unik. Nah, sekolah capek-capek, udah lulus, banyak yang nggak berprofesi sebagai psikolog. Ada yang jadi bidang marketing, bahkan ada yang jadi di finance, ada yang di bisnis. Jadi ternyata waktu kita sekolah dulu, waktu kita ngambil jurusan, belum terpikir sebetulnya apa sih yang saya mau dalam hidup ini, apa sih yang saya cari. Nah itu kan nyangkut values dan minat kan sebetulnya. Nah itu, begitu Anda bisa membuka, melihat ke dalam diri Anda apa yang sebetulnya selama ini menarik buat diri Anda, nah itulah kesempatan Anda bisa membranding diri Anda mau apa. Jadi branding itu terkait dengan diri Anda dan opportunity yang ada, yang mau Anda kejar itu seperti apa. Kira-kira seperti itu kalau pengertiannya ya. Nah ini hal yang penting, berarti kan Anda perlu tahu apa yang mau Anda jual, apa yang mau Anda promosi terkait dengan kondisi saat ini nih. Kalau lihat industri minyak, dari beberapa bahasan banyak yang merasa kayaknya mungkin mau naiknya lagi butuh waktu. Sementara nih 2 bulan lagi saya udah lulus nih, udah mulai mesti kerja. What should I do? Nah mungkin dengan bahasa yang kita pagi siap sayang ini kita bisa membantu Anda menjembatani apa yang bisa Anda lakukan. Kemudian kemarin saya ngobrol dengan biasalah anak muda, teman-teman anak saya yang cerita-cerita tentang kerjaannya dia, tentang apa yang dicari. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk kayaknya kita lebih tertarik startup. Jadi macam-macam tuh startupnya macam-macam banget dan menurut saya amazed ya, kita dulu waktu muda gitu nggak kepikiran tuh kayak begitu. Sekarang mereka want to take the risk ya, dan because sekarang mereka punya dreams ya, ada impian ya, mereka tahu betul apa yang dia mau ya, sehingga mereka mau berjuang walaupun sekarang berdarah-darah tidur cuma 2-3 jam karena lagi ngerintis startup. Dan mereka ternyata networknya luar biasa, mereka browsing kemana-mana, bisa network ke Jerman, kemana-mana untuk bisa mendapatkan, dan mereka kan bisa cari dana juga kan dari luar. Jadi memang beda ya, sekarang kondisinya beda, mungkin dengan topik kita pagi ini, siang ini kita bisa lebih tahu, berani ya, punya kepercayaan diri, tapi kalau Mas Ahmad mention, lebih punya kepercayaan diri untuk melangkah ke depan. Jadi apapun kondisi sekarang, kalau Anda punya kemampuan, Anda tahu apa yang bisa Anda jual dari diri Anda, yang bisa Anda promote, bukan jual ya, bahasa jual kok kayaknya jadi negatif, yang bisa Anda promosikan dari diri Anda, sehingga Anda menemukan opportunity yang lebih luas. Ya. Nah, yang penting lainnya adalah bagaimana Anda mengidentifikasi itu tadi ya, minat, values, keterampilan, karakter. Dan keterampilan ini sudah bisa kelihatan, selama Anda kuliah tuh Anda jagonya ngapain sih? Mungkin Anda nggak ngerasa bahwa itu keterampilan, bahwa itu skill ya. Kalau Anda dealing sama dosen yang susah, udah telat ngumpulin tugasnya tapi bisa diterima, karena Anda bisa deal dengan mereka, bisa communicate sama dosennya, membuat si dosen itu akhirnya menerima, walaupun Anda dalam posisi salah, it's your skill tuh sebetulnya. Artinya skill dalam hidup itu butuh tuh yang kayak gitu. Ya nggak ada lagi yang steril, dunia kerja itu nggak ada yang steril karena Anda akan nanti dealing dengan tim kerja, dealing dengan atasan, dealing dengan klien yang mungkin beda pendapat yang ngotot dengan pendapatnya. Nah kalau Anda terbiasa dealing dengan orang-orang sulit itu jadi skill Anda sebetulnya ya. Kemudian juga values ini penting ya, nilai-nilai pribadi itu penting karena seringkali orang nganggap kerja itu yang penting duit, valuesnya uang ya, dianggap itu padahal pada kenyataannya banyak sekali, saya bahkan punya pengalaman teman-teman saya yang dulu kerja di korporat, mukanya lusuh, tampangnya gimana gitu ya. Padahal dapat fasilitas oke dong korporat, dapat fasilitas kesehatan, kendaraan, punya anak buah, nggak perlu tahu PowerPoint, tinggal nyuruh saya besok mau presentasi ABCDE siapin, udah jadi. Kemudian dia pindah setelah pensiun, dia berkarir sebagai konsultan, mukanya lebih cerah, lebih semangat. Padahal untuk dalam menjalankan pekerjaan ini kadang dia harus naik gojek karena takut telat dan sebagainya. Kemudian dia mesti bisa run
PowerPoint, bisa ngetik, bisa nge-save, dan sebagainya yang dulu-dulu tidak pernah dilakukan. Tapi auranya lebih optimis, lebih happy, ya. Karena values ini akan nyangkut dengan kebahagiaan Anda. Kemudian minat, ya. Setiap orang mungkin saat ini Anda belum tahu nih minat saya kemana, apakah saya mau back office atau di lapangan, dan sebagainya itu. Nanti akan Anda rasakan sendiri Anda. Coba kita gali dari beberapa tools nanti akan saya sampaikan. Nah, yang terakhir kalau Anda udah tahu semua, Anda kemas dong jadi barang dagangan yang menarik yang bisa membuat orang tertarik untuk kalau dalam kaitan pekerjaan tuh bagaimana Anda mengemas resume membuat orang tertarik untuk memanggil Anda di tahap berikutnya yaitu wawancara. Itu ya kira-kira. Secara umum itu saya pengennya Anda terakhir bisa membuat kemasan yang menarik, bentuk resume yang menarik. Kita nggak bilangnya CV, di sini kita bilangnya resume. Karena kemasan resume itu beda dengan kemasan CV. Kalau CV mungkin nggak tailor-made ya. Kalau resume itu tailor-made. Tailor-made itu disesuaikan dengan Anda menuju kemana. Anda mau ke perusahaan BUMN dengan multinational, mau ke perusahaan swasta itu beda sekali cara Anda kemasnya. Di situ dibutuhkannya apa, itu yang membuat Anda harus ngemas dengan yang beda supaya tepat sasaran. Kira-kira itu nanti mau kita bahas. Any comment? Ada komen nggak? Yang saya lihat di depan saya ada Pak Rusdiono. Rusdiono Domblong, Pak. Oke, kita mulai dari gini. Kita mulai dari karakter ya. Anda coba pada bawa kertas sama pensil atau bawa pen nggak sih? Atau mau take picture boleh. Tapi paling tidak Anda mulai merenung dengan ini. Ini saya ngerangkum beberapa keterampilan dalam dunia kerja ya. Ada yang bicara soal keterampilan terkait dengan karakter yang terkait dengan akurasi. Misalkan ada orang yang karakternya segala sesuatu perlu akurat, mesti efisien, mesti jadi pemimpin, mesti jadi kontrol. Ini dari sekarang udah kelihatan Anda di tempat aktivitas kemahasiswaan Anda biasanya posisinya apa? Jadi cheerleaders, apa jadi pemimpin? Tergantung Anda semua sekarang ini. Anda senang di posisi apa? Sebetulnya udah kelihatan tuh karakter itu di keluarga ini. Kalau ada masalah di keluarga, kalau ada kegiatan keluarga, kira-kira peran Anda apa? Oke, peran Anda bagian nyatet. Kalau kumpulan dana apa, kumpulin uang iuran apa, itu ada bagiannya mungkin adalah orang yang akurat. Ya. Kemudian apakah Anda orang yang petualang, emosional? Nah, coba dari semua yang ada ini, Anda pilih mana yang menggambarkan karakter Anda. Pekerja keras nggak Anda? Ini ada orang juga karakternya memikirkan kepentingan umum. Nah, kira-kira kerjaan apa yang cocok kalau orang yang kayak gini? Serving others jadi important kan buat dia. Yang menonjol buat Anda karakternya adalah punya komitmen. Apapun yang terjadi kalau udah komit jungkir balik dia saya kerjain. Misalkan ya. Senang tantangan, asertif. Asertif itu adalah orang yang berani menyatakan pendapatnya tapi juga diimbangi dengan kemampuan dia mau mendengar orang lain. Beda dengan agresif. Kalau agresif itu kan pokoknya gue harus menang. Pokoknya aku harus dengar sehingga mendengarkan orang lainnya rendah. Atau kebalikannya submisif, bawahnya dengerin orang aja, maunya orang aja yang diikuti. Sementara mau saya nggak diikuti. Jadi asertif itu orang yang memperhatikan hak orang lain, tapi juga mempertahankan haknya. Jadi nggak selalu jadi dibully orang atau membully orang, tapi dia 50-50 lah, sekali-sekali dibully, sekali-sekali bully. Kira-kira seperti itu ya asertif ya. Anda orang yang penyayang, berkomunikasi dengan baik, kreatif mungkin ada dari Anda, mungkin karakter yang menonjol buat Anda kreatif. Kalau lagi meeting, misalkan kerja di BEM atau ada di aktivitas kelas, kelompok, kalau ada ide-ide, jadi Anda selalu fluent ya, orang kreatif tuh ide-ide baru keluar dengan lancar ya, selalu ada ide baru dalam segala situasi, ada aja idenya gitu. Entah itu ide yang produktif atau unproduktif, tapi Anda orang yang kreatif, jadi tinggal diarahin dengan kreativitasnya. Anda mungkin orang yang menonjol di Anda, curiosity, pengen tahu. Nah, indikator dari orang yang selalu ingin tahu tuh misalkan pengen belajar ini itu, pengen baca buku, nanya di mana-mana, segala sesuatu dia pengen tahu. Jadi
bukan orang yang nggak peduli tapi selalu ingin tahu banyak hal. Bawaannya penasaran ya kalau curiosity-nya tinggi. Orang yang berdedikasi dapat diandalkan. Nah, ini bisa Anda selama ini coba Anda perhatikan. Kalau sesuatu Anda kerjakan, apakah di dalam kelompok, lingkungan Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, Anda dependable. Kalau dependable itu diandalkan tuh ya, pokoknya kalau udah ada Anda ya beres. Apapun yang terjadi, mau Anda ngerjainnya jungkir balik sambil nangis bombay atau darah-darah, selesai. Berarti kan ada orang yang diandalkan. Atau ada orang emosional. Karakter Anda emosional. Emosional tuh indikatornya salah satunya Anda gampang banget berespon based on emosi. Ya, jadi rada-rada impulsif lah kadang-kadang. Mungkin ada cheerleaders. Pokoknya kalau ada Anda orang terhibur, rame, seru, kan juga suatu karakter. Antusias, ya orangnya selalu semangat, apapun yang dilakukan pokoknya semangat, ekspresif. Ekspresif itu kalau Anda main kartu tuh biasanya suka kalah tuh, karena kalau kartu jelek mukanya kelihatan tuh, ekspresif ya. Orang ekspresif itu artinya kalau Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas yang ekspresi itu bisa mempersuasi, mempengaruhi orang itu jadi berguna kan. Kebalikannya ekspresi kan cool. Wajah dingin ya. Atau Anda karakter Anda berperilaku baik, punya standar yang tinggi, karena orang idealis kan standar tinggi, imajinatif, mandiri, cerdas, intuitif, karena Anda punya karakteristik sebagai orang yang punya intuisi kuat, banyak hal yang Anda lakukan, yang Anda tentukan based on intuition, not a fact, but intuition. Baik hati, nah ada yang mana nih? Ya, ada orang baik hati kah? Ada orang yang setia, loyal ya. Ide-idenya original, orientasi pada orang, ya itu semua dari semua yang ada ini, silakan Anda pilih. Boleh lebih dari satu ya. Kalau udah selesai, tolong kasih kode ke saya. Sudah selesai. Kalau ada yang lain dari ini, boleh. Karena bisa aja ini nggak mewakili karakter Anda. Pemalu nggak ada di sini, Anda pemalu. Pemalu boleh tuh, karakter juga itu. Kalau malu-maluin karakternya gimana, Mbak? Ya, malu-maluin itu mungkin ekspresif kali ya, nggak tau malu kan, apa-apa dia. Oke. Okay. Silakan udah pilih. Yang udah Anda pilih, kalau Anda udah milih lebih dari satu, ada nggak sih karakter yang bertolak belakang? Misalkan Anda milihnya stabil tapi emosional. Ada nggak yang kontradiktif? Kalau itu ada, berarti itu harus Anda perhatikan. Anda harus ada lebih banyak kendali. Sehingga, karena karakter itu kan kalau yang negatif bisa diminis kan. Bisa diminimalisir dampak supaya nggak berdampak negatif dalam interaksi dan kehidupan sehari-hari. Sudah? Ada yang mau share? Anda milihnya apa? Oh, siapa yang mau share? Silakan kalau ada yang mau sharing. Saya boleh bertanya? Silakan. Siapa nih? Abrar. Abrar, ya Abrar. Apa? Tentang ekspresif nih. Jadi pengen tahu lebih jauh gitu ya tentang ekspresif. Mm-hmm. Jadi saya tuh keseharian tuh emang orangnya agak flat, tapi karena kayak tidak tertarik akan banyak, sering tidak tertarik akan sesuatu gitu. Tapi sekali tertarik bisa sangat ekspresif. Itu maksudnya apa ya? Ekspresif apa emosional? Ekspresifnya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang menyenangkan atau apa, saya biasa flat-flat aja karena emang nggak terlalu sering tertarik akan sesuatu hal gitu, mau itu hal baik atau hal buruk. Tapi sekalinya ada yang benar-benar bisa nyentuh, itu benar-benar bikin ekspresi saya benar-benar keluar banget gitu. Okay. Tapi jarang. Itu maksudnya ekspresif atau bukan nih? Kalau menurut saya itu bukan menonjol ekspresifnya. Pasti menonjolnya itu lebih pada Anda orang yang engage ya. Kalau udah engage itu komitmen. Mungkin lebih ke komitmen dengan hal yang Anda sukai. Ya. Yeah. Bukan ekspresif. Kalau ekspresif itu di segala macam, mana ekspresi kelihatan di mana-mana. Kalau Anda nggak senang, kelihatan nggak ekspresinya. Kalau Anda nggak suka kelihatan ekspresinya, berarti Anda ekspresif. Tapi kalau Anda nggak suka, mukanya dingin aja, itu mungkin bukan itu yang menonjol.
lebih komitmen mungkin. While Anda suka, Anda komit. Di situ menonjolnya komitmen. Oke, terima kasih, Bu. Anda pulang aja juga kelihatan gitu. Orang bisa lihat nih, orang lagi marah nih, orang nggak suka nih, langsung kelihatan. Ah, ya saya ngerti, Bu. Oke. Ya kan? Ya, jelas ada paham. Lagi. Ada lagi selain Mas Abral? Ayo dong, partisipasinya. Ada yang isinya produktif nggak? Ada yang isinya jawabnya produktif nggak? Milihnya produktif. Nggak ada yang nanya, saya nanya. Ada. Halo, Bu. Ya. Ngisi lagi, Bu. Apa? Baru mau ngisi produktif, Bu. Emang kenapa, Bu? Nggak. Soalnya saya ngerasa di... Nggak sih, jujurnya ini, Bu. Dari saya baru ngerasanya... Kan kalau misalkan di kampus kan ini Bu ya, kalau di kosan biasanya kan aktivitas tuh banyak Bu. Jadi kayak kuliah iya, terus rapat organisasi iya, terus nongkrong juga iya, terus main juga iya, mesti kemana-mana gitu kan. Dan saya jarang ada waktu di kosan gitu. Terus pas pandemi ini, saya baru nyadar gitu, pas saya banyak di kamar ternyata menurut saya pribadi saya jadi lebih produktif gitu Bu. Maksudnya kayak saya bikin produktifnya nggak selalu tentang akademik kayak, saya dulu beli alat musik segala macam belum pernah dimainin sampai full potensialnya gitu atau nggak kayak tahu potensi diri saya di alat musik itu terus baru saya bisa rasain sekarang pun akademik pun sebenarnya saya ternyata juga ada ketertarikan sama buku segala macam jadi saya ngerasa kayak lebih produktif sih tapi mungkin bukan berarti sayanya produktif ya cuman kalau menurut Ibu itu gimana? Ya bisa aja artinya begini. Mungkin aktivitas Anda selama ini yang sibuk itu juga menggambarkan bahwa Anda orangnya senangnya menghasilkan sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, artinya sehingga pada Anda nggak engage waktu Anda dengan hal lain, Anda bergeser ke hal lain. Kan ada orang juga yang pandemik nggak melakukan apa-apa. Dia cuma nonton, tidur-tiduran, nonton, tiduran, puas. Tapi ada orang, kalau orang yang produktif, pasti dia ingin melakukan sesuatu, misalkan baca buku, terus nulis, bikin resume tentang buku yang ditulis. Kalau kayak kita gitu bikin materi-materi buat ngajar atau melakukan hal-hal yang ada hasilnya, yang ada kelihatan produknya gitu loh. Produk itu kan gitu. Kalau Anda sebagai mahasiswa aktif di kemahasiswaan, kan ada produknya juga yang Anda hasilkan. Misalkan jadi diskusi tentang suatu kegiatan yang mau dilakukan oleh mahasiswa, mungkin beberapa usulan-usulan, itu kan semuanya produk hasil suatu produksi. Jadi kok bisa aja Anda orangnya produktif. Dasarnya orang produktif biasanya orangnya nggak bisa diem sih, banyak kan. Nggak bisa diem itu bukan berarti harus ngomong sana-sini, nggak berarti ini. Otaknya tuh nggak pernah berhenti. Selalu mau mikir, menghasilkan sesuatu. Bisa aja Anda termasuk orang yang produktif. Boleh aja, nggak apa-apa. Amin, amin. Ya, saya tadi nanya siapa yang mengisi produktif, saya pengen tahu dasarnya apa Anda mengisi produktif. Karena kan mungkin Anda belum ngeh banget nih bahwa yang Anda lakukan sekarang ini sebetulnya ada kaitannya dengan produktif. Ada lagi? Thank you, Mas. Makasih, Bu. Bu Tuti, boleh nanya nggak? Boleh! Tapi pertanyaan dibalik ya, boleh? Boleh. Jadi gini, katakan saya nyuruh orang nih, ya kan? Pekerjaannya supaya cepat, gimana gitu. Cuman lemot gitu ya. Lemot. Lama yang akhirnya nggak tahan kerjain sendiri itu masuk kategori mana tuh? Karakter Anda? Ya. Berarti ya, ini ada, dia ada macam-macam nih. Dasar Anda melakukan itu Anda bertanggung jawab karena harus selesai kerjanya atau lebih nggak sabar? Lebih mana? Kedua-duanya. Ya berarti Anda orang yang bertanggung jawab dan ada ini yang tidak sabar. Oh gitu ya. Gak sabarnya. Iya, Anda nggak sabar. Nggak ada. Ya. Ada, tambahin aja nggak apa-apa. Kurang sabar misalkan. Oh gitu. Jadi kan Anda tahu kan bahwa kalau Anda kurang sabar dampaknya kemana nih? Iya. Itu solusi terpenting itu sebenarnya tuh. Kalau nggak sabaran gitu gimana gitu? Karena supaya kedepannya pekerjaannya juga tetap enak, tim kan gitu ya? Karena itu karakter ya, maksudnya gini. Artinya apa? Dari awal kalau punya teman tim kerja, anak buah Anda udah kasih dimension. Saya ini orangnya nggak sabaran. Kalau saya udah minta waktu dalam 2 jam harus selesai. Sebelum 2 jam Anda nggak siap atau Anda nggak mampu, komunikasikan dengan saya apa masalahnya. Kita cari solusi sama-sama. Kalau Anda pengen transfer
keterampilan ya. Jadi pengen orang itu juga mampu. Berarti kan Anda harus membimbing dia biar mampu kan. Setiap orang beda-beda. This the apa ya, seninya, the art of leadership. Jadi Anda kan lihat nih, enak buat saya yang ini, kalau saya kerja kerjaan langsung go, udah balik ke saya udah beres. Tapi ada yang ini mungkin tipe orangnya peragu, butuh support. Sehingga kadang-kadang gak selesainya bukan karena dia yang gak bisa atau dia gak mau, dia gak yakin aja ini benar atau enggak. Nah, jadi akhirnya kalau Anda udah tahu kebiasaan anak buah Anda seperti itu kan harusnya dari awal udah di warning. Saya maunya selesai 2 jam, kalau sampai sudah selesai berarti akan saya ambil alih. Itu udah pasti, resiko itu udah mereka udah tahu. Okay. Jadi kalau Anda gak pengen saya ambil alih, ya kalau ada masalah diskusi dengan saya satu. Kalau sampai saya ambil alih, berarti penilaian saya terhadap Anda, Anda tahu dong, saya anggap Anda gak mampu. Jadi mesti clear. Bahwa kalau saya ambil alih berarti saya anggap Anda gak mampu, berarti Anda mesti siap saya geser ke bagian lain yang mungkin sesuai dengan Anda. Okay. Kita bisa diskusi. Itu Anda dasarnya apa? Apakah karena motivasi, apakah karena kemampuan, atau karena karakter? Itu yang mesti Anda telusuri sebagai atasan. Anda harus tahu nih anak buah Anda modelnya kayak apa. Oke. Itu. Ada lagi? Yes. Ibu, izin Ibu. Siapa? Pak Rusti. Iya. I know. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu. Masalah karakter? Ibu. Yes, silakan. Ibu, terima kasih. Ibu, jadi saya orangnya lebih suka menyendiri, kayak ngerjain sesuatu gitu, lebih senangnya tuh sendiri di dalam kamar gitu. Terus kadang jadi ngerasa kayak sendiri aja gitu, Ibu. Kadang pengen seperti orang-orang yang lain kerja sama-sama gitu, tapi saya nggak bisa. Apakah karakter saya seperti itu harus saya ubah atau tetap seperti itu saja, Ibu? Emang bisa dirubah? Udah pernah coba ngerubah belum? Kenapa Anda ngerasa pengen merubah? Kenapa Anda ngerasa harus berubah, pengen kayak orang lain yang kalau kerja bareng-bareng, kenapa? Mungkin saya ngerasa kayak sendirian. Mungkin kalau sendirian, intinya pengen punya teman diskusi gitu, tapi terkadang punya pengen dapat teman diskusi yang seotak lah sama kayak saya tuh susah gitu. Jadi kadang kalau keluar nggak dapat seperti yang kayak saya mau gitu, jadi saya kembali lagi menyendiri lagi gitu. Oke. Nah, memang karakter orang macam-macam ya. Kalau ada orang yang memang lebih produktif kalau dia sendiri. Kenapa? Ada orang yang justru think loud, dia mikirnya sambil ngomong. Jadi orang yang senang diskusi itu biasanya dapat ide, berkembang ide-idenya dengan diskusi, dengan ngobrol, ya. Nah, buat Anda mungkin enggak, lebih produktif, lebih berkembang ide Anda kalau Anda kerjain sendiri, satu. Kedua, mungkin Anda tipikal orang yang sangat rasional, jadi agak elitis gitu ya. Jadi Anda kalau berdiskusi dengan orang yang mungkin pengetahuannya kurang dari Anda, Anda enggak ada apa-apa dari situ, Anda langsung menarik diri. Anda langsung, aduh males banget deh bahas sama orang ini, enggak ada isinya. Ya, mungkin Anda tipe orang kayak gitu, emang ada. Ada orang-orang yang kalau di MBTI sebutnya orang rasional. Orang rasional itu orang yang kalau mau diskusi ya orang yang dengan paling tidak knowledge-nya sama atau lebih. While dia berdiskusi dengan orang yang nggak punya knowledge, nggak ada apa-apa diskusinya, jadi kesannya diskusinya dull gitu, udah langsung males, nggak termotivasi. That's your character. Artinya kamu nanti, artinya buat kamu, buat Mas Satria, kompetensi itu penting. Jadi nanti kamu kalau kerja bakalan menghadapi situasi yang kamu, misalkan kamu punya bos nggak kompeten tapi sok tahu, udah pasti kamu malas tuh. Aduh malas banget gue ketemu bos ini. Jadi kamu tahu penyebab kamu malas itu karena kamu nggak dapet sparring partner yang setara. Nah itu akan bermasalah juga nanti kalau di tempat kerja kalau dapet bos yang kan banyak tuh kita dapat bos sebetulnya kompetensinya nggak ada cuman dia posisinya tinggi yang menentukan. Nah itu karena Anda jadi frustrasi. Nah kalau kayak begini berarti harus Anda punya skill
improve your skill untuk mendengar. Artinya gini, coba deh, orang itu mungkin gak punya pengetahuan, tapi coba deh aku tambahin skill aku untuk menggali. Mendengar itu kan bukan berarti dengerin pasif ya, Anda menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dari situ Anda bisa mengkorek sebetulnya apa yang orang itu tahu yang sebetulnya belum keluar kalau nggak dikorek dengan pertanyaan. Jadi Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih dalam, misalkan. Itu skill itu harus Anda improve. Supaya nggak jadi, karena kalau Anda bablas, Anda jadi orang sok tahu. Males gue kalau ngomong sama orang yang ngerti, gitu. Nah, itu kan juga buat teamwork, karena di dunia kerja tuh nggak ada kerjaan yang cuma minum-minum sendiri, pasti ada teamwork. Nah, Anda harus improve. Berarti Anda harus improve skill teamwork Anda, bukan berarti Anda berubah jadi orang yang harus kerja bareng orang, harus selalu diskusi sama orang, tapi Anda orang yang senang kerja sendiri, tapi Anda lah orang yang terampil untuk bekerja dalam tim. Itu yang harus Anda improve, itu yang harus Anda ingat. Karena bahayanya adalah mungkin nanti Anda kerja dalam tim, Anda tetap begitu aja. Nggak mengimprove skill Anda, padahal Anda perlu improve tuh skill. Skill dalam bekerja sama teamwork kan is skill. Itu bisa dilatih, bukan berarti nggak mungkin. Nah, salah satu bentuk latihannya adalah gimana Anda bisa gather information dari orang lain. Jadi mau tidak mau akhirnya Anda nggak jadi sok tahu, tapi lebih meningkatkan curiosity-nya. Misalkan, oh orang ini pada waktu kalau orang menurut Anda kurang kompeten, kurang jago, tapi mungkin dia punya hal lain, aspek lain dari sisi pandang orang seperti ini. Kalau di dalam dunia kreativitas tuh ada yang namanya mengembangkan kreativitas tuh ada yang namanya metodenya namanya Outman In. Outman In tuh menggali, mengajukan pertanyaan kepada orang yang emang benar-benar nggak ngerti. Sepudu-pudunya orang tentang dunia itu. Karena orang yang nggak paham itu otaknya bebas, liar, nggak ada batasan. That's creativity come from kan. Orang tuh nggak kreatif karena banyak batasan. Wah nggak mungkin, wah nggak mungkin. Kalau kita udah batasin, nggak akan keluar ide-ide yang out of the box ya. Atau ide-ide yang no box. Nggak mungkin. Karena udah dibatasin. Nah, kreativitas itu kan harus terbuka banget. Makanya ada metode yang namanya brainstorming. Kalau brainstorming itu kan adalah orang diskusi tanpa harus baik benar, baik atau buruk, salah benar, nggak ada. Pokoknya ide yang ada di otak kita dikeluarin. Itu salah satu metode untuk kreativitas. Nah, artinya mungkin Anda bisa menempatkan orang lain yang menurut Anda nggak kompeten itu sebagai outman in. Orang yang nggak paham benar dengan yang Anda mau cari tahu, tapi mungkin dia punya ide yang kreatif. Sering sekali saya pakai buat cerita itu kalau lagi ngajar kreativitas adalah gini. Kenapa muncul coklat, ide coklat, white chocolate. Coklat, namanya coklat kan coklat ya, bukannya putih. Kok ada white chocolate? Itu cuma gara-gara CEO satu perusahaan pagi-pagi ngajakin ngobrol cleaning service, nanya, kalau lo jadi saya, kamu jadi CEO, what do you want to do? Dia cuma ngomong aja, kenapa ya gak bikin coklat putih? Nah itu jadi memicu, menstimulasi si CEO itu untuk berpikir, untuk berkreasi, mengembangkan produknya. Jadi memang yang menghambat kreativitas itu adalah orang yang udah usah tahu, nganggap dirinya udah paling tahu. Gitu. Orang lain tuh gak ada yang tahu. Ya itu mungkin yang harus Anda manage ya, Mas Syahril. Mas Syahril, bukan berarti, jadi balance aja. Di situasi tertentu yang krusial banget, mungkin aku memang harus diskusi dengan orang yang tahu banget, karena aku mau cari knowledge. Tapi di situasi tertentu, mungkin aku perlu gali juga informasi dari orang-orang yang mungkin gak menguasai, tapi aku mau dapat stimulasi untuk aku berpikir lebih kreatif, punya ide baru. Mungkin Anda bisa balance itu. Jadi skill teamwork Anda yang harus diimprove. Mungkin ya. Karena memang Anda tipikal orang itu. Kalau di MBTI, orang NT. Jadi orang yang rasional, yang elitis kalau mikir, maunya ya sekelompok orang yang dengan orang yang punya pemikiran yang setara lah. Kalau menganggap orang yang itu, alah, gak penting deh loh. Gue gak setara sama kamu. Nah, itu biasanya yang Anda, berarti Anda kalau mau diskusi, Anda tahu untuk ini, untuk diskusi ini, saya harus ketemu si ini. Karena dia yang setara. Tapi kalau untuk hal kayak gini, ya aku bisa aja sama orang lain. Gitu, Mas Syahril. Bukan berarti Anda harus berubah ya. Skill Anda yang ditambah. Jangan merubah deh. Udah dikasih Tuhan kekuasaan, kekuatan itu jangan dirubah-rubah. Tapi Anda bisa improve your skill. Sehingga bisa lebih berkembang. Ada lagi?
Kalau masih ada lagi, monggo satu lagi deh. Siang, Bu. Yes. Siapa nih? Adi. Adi? Saya Adi dari alumni dari UI, Bu. Oh, dari UI kamu? Iya. Ini saya sering, saya kalau menilai diri saya mungkin orang yang suka tantangan dan antusias sekali gitu, Bu. Yes. Dan, bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang menurut saya menantang bagi saya itu, pasti saya ambil gitu. Saya lakukan. Nah, terkadang masalahnya yang terjadi itu biasanya karena saking misal hal yang saya lakukan itu memang sulit gitu. Dan karena saya saking terobsesinya untuk menyelesaikan itu, karena saya merasa kalau saya bisa menyelesaikan itu ada hal yang bisa saya puas gitu. Karena saya terlalu fokus mengerjakan hal itu, saya sampai lupa sekitar saya gitu, Bu. Sampai misalnya kayak gini, misalnya saya harus mengerjakan ujian itu dalam waktu Mas Adi udah kerja. Baru lulus, Bu. Tunggu. Kok hilang suaranya ya? Halo. Ya. Oke. Tunggu. Sambil aku ngecat baterai, lupa belum dicat baterai. Terus, Mas. Gimana? Ya, terus aja. Terus aku dengerin. Aku mau ngambil baterai. Lupa belum dicat. Ya, jadi karena saking saya terlalu fokus mengerjakan di satu hal, sehingga saya lupa akan objektif pentingnya yang harus diselesaikan. Misalnya saya mengerjakan ujian harusnya dalam waktu 30 menit, karena saya terlalu fokus di satu nomor yang sangat sulit itu, ya udah saya terfokus di situ berlama-lama gitu, sehingga bisa saya harusnya selesai 30 menit, bisa lebih dari 30 menit. Itu okay. Bagaimana, Bu? Mungkin sarannya saya gitu. Sarannya ya time management, strategi. Itu lebih strategi. Kalau memang Anda tipikalnya kayak gitu, mulai aja dulu ngerjain yang gampang-gampang, yang nggak challenging. Karena Anda kan tahu nih, gue kalau udah ngerjain yang challenging gini, udah lupa diri nih. Udah kerjain yang gampang-gampang. Misalkan ada 5 soal. Dari 5 itu yang challenging 1 atau 2 soal, ya kerjain yang nggak challenging dulu. Sisa waktunya lah Anda nikmati untuk memenuhi kesenangan Anda untuk tantangan. Karena kan kita nggak tahu, soal yang challenging itu punya skor yang double nggak dari soal yang lain. Ini kalau ada 5 soal Anda asik dengan 1, yang 4 soal nggak suka, kan nilainya tetap aja rendah. Jadi, strateginya adalah, Anda kuliah kan cari lulus kan sebetulnya. Selain Anda kuasai pengetahuan, Anda juga harus dapat nilai lulus kan. Jangan cuma D. Paling nggak Anda pengen apa? Dapat B. Jadi pakai strategi. Untuk dapat B atau A, Anda harus berapa selesai masa soal. Jadi, kontrol itu sih lebih ke strategi, manajemen, time management, manajemen diri. Karena ada prioritas kan. Kuliah itu kan ada prioritasnya, Anda lulus tepat waktu misalnya. Nah, kalau itu jadiin goals, itu kalau begitu Anda udah punya goals, biasanya Anda akan beradaptasi dengan strateginya. Jadi kalau udah punya pengalaman, kalau udah keasikan begini, ya next time, namanya juga belajar ya. Next time, kayaknya nggak bisa nih kalau modelnya kayak gini. Berarti next time aku harus kudu ngerjain yang gampang-gampang dulu. Habis itulah, enjoy. Jadi Anda ada soal yang Anda kerjakan karena harus, ada soal yang Anda kerjakan karena Anda enjoy, Anda nikmati. Jadi kan sebetulnya Anda tahu kan apa yang harus Anda lakukan kalau Anda kenal dengan itu. Jadi ya itu masalah time management. Ya gimana ya, dalam dunia kerja kan saking kamu keasikan pengen ngerjainnya bagus, nanti punya bos kayak Pak Rusti, dikasih waktu sehari anu nggak sesuai juga karena keasikan, ya kira-kira bos Anda nggak akan ngelihat sebagai itu. Karena yang dilihat oleh orang itu adalah output. Outcome, outputnya apa. Ya soalnya dari 5 soal cuma bikin 1 walaupun perfect, tetap aja 4 soal kamu nggak bikin, secara kuantitas kurang. Walaupun secara quality untuk 1 soal itu bagus. Tapi kan dalam hidup kan nggak cuma quality, kuantitas juga jadi penting, jadi ukuran. Nah, tergantung deh Anda mau pilih mana. Udah tau gitu, ya manage yourself. Kendaliin diri Anda dengan apa? Ya udah dengan prioritas. Oh, kalau gitu ini dulu. Gitu loh kira-kira Mas Adi. Ya, Mas Adi masih kuliah kan? Belum kerja? Udah lulus, cuma masih nyari pekerjaan. Cuma kalau dari yang waktu kuliah dulu itu jadi pengalaman saya yang paling berbekas sih. Iya. Jadi Anda tahu kan, mungkin ya nantinya pada akhirnya, nantinya kalau Anda kerja, mungkin Anda lebih
Kalau dalam teamwork mungkin Anda akan lebih banyak terjun di pekerjaan-pekerjaan yang challenging. Anda akan ditarik untuk kalau ada masalah susah yang orang lain nggak bisa mikirin, ya udah deh, Adi aja nih, Adi pasti bisa, gitu. Karena dia akan tekun. Karena ada orang, ada kan soal-soal yang memang, ngerjain itu memang butuh fokus. Sebetulnya bagus ya, Anda fokus kalau dalam emotional intelligence tuh, kalau dalam achievement motivation tuh, Anda betul-betul kayak intense banget masuk ke situ, dan that's the creativity come from kadang-kadang. Saat Anda udah intense, lupa diri dengan segala-galanya, tuh biasanya itu muncul kreativitas-kreativitas baru. Tapi kan dalam hidup kan kadang-kadang Anda nggak bisa bermanja-manja kayak seniman gitu, cuma fokus satu hal. Kan ada tanggung jawab lain yang harus Anda kerjakan supaya Anda bisa lulus. Masalahnya kan itu. Karena iya itu. Ya kan, masalah itu. Kalau nggak ada lulus atau nggak lulus cuma dinilai dengan seberapa Anda kelihatan menikmati pekerjaan Anda, ya it's okay aja approach itu. Jadi kita juga harus balance juga kan, melihatnya dari berbagai sisi. Lebih wise lah. Ya, oke, Mas Adi. Ya, terima kasih Bu masukannya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi atau kamu aku mau lanjut? Tadi kan kita bicara karakter. Sekarang kita bicara minat. Nah, minat itu kan dua. Anda senang atau nggak senang? Coba kamu list, bikin di kertas, yang kamu senang tuh ngapain, yang kamu nggak senang ngapain. Saya kasih waktu berapa ya? 2 menit cukup? Atau 3 menit deh? Yang kamu senengin apa? Yang kamu nggak senengin apa? Di sini akan kelihatan sebetulnya. Sudah Ibu. Udah? Ada yang belum? Dari 2 hal yang udah kamu isi, kebayangnya apa? Udah kebayang nggak dapat pekerjaan kayak apa yang kamu ngerasa kayak di neraka? Sudah. Kebayang? Udah kebayang ya kira-kira minat Anda di mana? Yang Anda suka itu. Karena ada orang yang senangnya memang kalau ngerjain kerjaan yang rutin yang udah tahu dia senang, lebih nyaman. Tapi orang enggak senang banget. Ya kayak tadi yang si Adi senang yang challenging, mungkin kalau suruh ngerjain kerjaan rutin kayak di kakak rasanya. Oke? Okay? Udah ya. Ini salah satu Anda bisa mengisi ini. Terus ini bisa Anda pakai. Nah, kemudian dalam hal ini udah karakteristik, minat, atau hobi ya. Bicara kemudian dalam berikutnya values. Values itu, ini kita bisa lihat. Beberapa values bisa lebih dari ini. Mau ada tambahan juga, it's okay. Bicara values, values apa aja? Apakah Anda tipe ke orang yang senang kebebasan, otonomi itu penting, power penting? Bisa Anda lihat di sini mana yang menurut Anda values mana yang menonjol buat diri Anda. Lifestyle, biasanya kalau gaya hidup jadi values, dia nggak mau tuh suruh kerja di kantor yang misalkan di kota gitu ya, walaupun perusahaannya gede, bagus ya kantornya di kota, nggak banget deh. Karena aku cari lifestyle, buat aku lifestyle penting, jadi pasti jadi segitiga emas. Perkantor di situ tuh penting. Sehingga kalau nyebutin kantor di mana, walaupun gajinya mungkin 3 kali lipat dari orang kerja di segitiga emas, mungkin Anda ngerasa nggak pede aja nyebutin nama kantor Anda, kantornya di kota sana. Waktu mau nyebut kantor di mana, gitu kan? Karena Anda nggak merasa pede. Karena values itu penting. Ya. Misalnya keahlian teknis penting, itu juga pasti akan mempengaruhi. Coba Anda isi ya, nilai yang penting buat Anda tuh apa? Mungkin ada value lain, boleh silakan ditambahkan. Oke,
Kalau yang senang manajemen, senang kepemimpinan, value itu penting. Berarti kalau ada dalam kerja, harus cari ke jalur struktural. Nggak bisa jalur profesional aja atau jalur. Berarti Anda harus jadi jalur struktural. Karena kalau jadi konsultan, mungkin nggak ada tuh punya struktur anak buah dan sebagainya. Karena jadi konsultan tuh kerjaan Anda yang mulai dari A sampai Z bisa Anda kerjain sendiri. Tapi kalau struktural kan Anda bisa nyuruh orang. Power, misalkan ada loh orang yang penting tuh power. Jadi pengendalian, jadi pusat kendali, jadi yang bagian mengkontrol. Makanya banyak orang yang akhirnya bikin bisnis sendiri, bikin bisnis sendiri karena dia senang kekuasaan. Nggak suka dia. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Nanti kalau keterampilan mungkin saat ini Anda belum banyak tahu, tapi Anda bisa isi kali ya kalau keterampilan tuh apa sih yang Anda jago sekarang. Kan mahasiswa juga banyak kan jago Excel, jago ini, jago presentasi. Kalau saya udah tahu dari mahasiswa, saya jagonya jago jualan. Target oriented. Itu saya senang tuh kalau suruh mempersuasi orang, mempengaruhi orang tuh saya dari mahasiswa kayak saya udah kelihatan tuh. Ya, mempengaruhi dosen misalkan, mempengaruhi dosen ngasih PR 2, saya maunya 1. Udah tuh saya bisa berdebat tuh sampai akhirnya dosennya ngasih jadi bisa 1 gitu. Itu salah satu yang saya rasain waktu saya kuliah ya. Sebagai mahasiswa saya bisa mempersuasi dosen sampai kayak gitu. Atau saya mau ujian, teringat sekali dulu saya mau ujian lisan, saya baru realize nih, saya coba flashback ya. Saya kasih contoh ya biar Anda ngerti bayangin waktu saya kuliah. Dulu saya kuliah, kalau di psikologi kan kuliah ujian lisan kan, dari tingkat 1, tingkat 3, dan tingkat akhir itu ada. Pakai tingkat kan, tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 itu berarti semester 2, itu ada ujian lisan untuk naik ke tingkat berikutnya. Nah, dulu di pelajaran psikologi itu ada pelajaran namanya psikologi umum, which is itu bicara tokoh-tokoh psikologi, bicara tahun perkembangan psikologi, mulai tahun berapa, tentang teori ini, tahun berapa. Buat saya, tahun itu jadi blur. Bedanya tahun 1885 sama 1871 itu di mana saya nggak, menurut saya, apa bedanya sih tahun itu, buat nggak tahu juga nggak apa-apa. Nah, waktu mau ujian lisan, yang uji saya namanya Sarlito. Saya tanya, Mas Ito pengen saya lulus nggak? Ya pengen dong. Nah, kalau pengen saya lulus, Mas Ito jangan nanya saya tahun-tahun perkembangan ya, tahun-tahun perkembangan ilmu psikologi. Pasti saya nggak akan bisa jawab. Jadi kalau Mas Ito nanya itu, pasti saya nggak bisa jawab dan pasti kemungkinan saya nggak lulus. Benar, pas ujian giliran saya nggak ditanya sama sekali. Karena dia tahu, that's kekuatan. Jadi tiap orang punya keterampilan tersendiri. Kepikiran mempengaruhi orang sesuai dengan yang bisa saya kontrol. Jelas ya, contoh saya kira-kira keterampilan Anda seperti apa, bisa Anda tulis tuh jagonya Anda selama ini ngapain. Kalau Anda jago menganalisa, tulis. Jago ngitung, tulis. Ya. Saya dari SMA, bahkan dari SMP udah mempersuasi itu guru terutama ya. Kan saya bukan anak baik-baik kalau sekolah, bagian murid yang suka berdebat, suka berkelahi sama guru. Saya bisa bikin guru nyobek buku saya karena gara-gara saya ngelirik, nyontek, saya bisa bikin dia harus ganti diktat itu di depan kelas, di depan orang-orang. Bayangin nggak? Yang salah saya, dia yang ganti. Dosen saya harus ganti. Guru saya, guru SMA, saya ingat banget, guru fisika. Ganti, Pak. Kalau Bapak nggak mau ganti di depan kelas, minta maaf sama saya, nggak usah manggil saya, nggak usah ketemu, nggak usah kenal sama saya. Saya ikut pelajaran Bapak, tapi kita nggak kenal. Akhirnya diganti, saya takut. That's your keterampilan, that's your skill. Ya, itu skill itu tuh ternyata udah terbawa sampai sekarang. Ya. Jadi kalau Anda terpengaruh sama saya sampai sekarang, ya saya emang punya skill mempengaruhi orang. Oke, okay? Udah? Clear? Ada yang mau sharing tentang skill? Coba ayo cerita, jangan saya aja yang cerita tentang skill. As a student, gimana nih sebagai mahasiswa? Amelia S. Mutia. Boleh sharing lagi, Bu? Boleh, siapa nih?
Adi Bu, Adi yang tadi. Adi, Mas Adi. Ya, Adi. We are the yellow jacket ya. Ayo Mas Adi. Ya, ini nggak tahu sih ini menurut Ibu termasuk keterampilan atau enggak. Jadi ini pengalaman saya kalau dalam organisasi ya, Bu. Iya. Saya tuh kalau dalam organisasi jadi lebih ke individu yang active listener gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada diskusi, saya lebih banyak mendengar. Biasanya nggak terlalu banyak apa memberikan. Iya, nggak terlalu banyak ngomong. Maksudnya nggak terlalu banyak memberikan pemikiran saya. Tapi saya nggak cuma dengar-dengar bengong-bengong gitu doang. Jadi saya mendengar sambil mengamati setiap apa pendapat yang dilontarkan teman-teman saya gitu, Bu. Okay. Nah, biasanya ntar kalau di terakhir udah mau selesai diskusi itu, biasanya itu saya melontarkan ide, tapi sebetulnya idenya itu ide-ide teman saya yang saya kombinasiin jadi suatu ide baru. Lalu saya ajukan gitu, Bu. Nah, biasanya ide yang saya ajukan nggak selalu sih, cuma banyaknya diterima gitu, Bu, sama ketuanya atau satu grup gitu, Bu. Nah, itu... Jadi kalau itu keterampilan Anda apa dong? Keterampilan Anda bukan mendengar. Keterampilan Anda apa? Menyimpulkan, kan sintesa. Oh, itu ya, Bu. Itu keterampilan Anda merangkum. That's your skill. Kenapa orang bisa merangkum? Karena dia punya analisis, kemampuan analisa, analisa sintesa, mensintesakan, menyerangkum. Itu skill. Oh, itu juga termasuk keterampilan ya, Bu. Itu skill. Orang ngerangkum omongan orang macam-macam. Kamu jadi satu kesimpulan itu skill tertentu. Bukan mendengarnya, tapi Anda observe. Nah, kalau dibilang mendengar aktif itu, yang dibilang mendengar aktif itu bukan Anda dengerin tok, mendengar aktif itu. Anda mendengar aktif itu gitu. Anda dengar and then Anda asking. Jadi secara Anda menggali lagi, menambah. Misalkan saya ngomong gini, Anda nanya. Anda sebenarnya lagi menggali lagi nih yang saya tahu apa lagi. Tapi kalau Anda cuma dengerin diam, ya Anda lebih observer. Observan, bukan mendengar aktif. Kalau mendengar aktif itu kuncinya adalah kunci dari mendengar aktif adalah ngajukin pertanyaan. Pertanyaan yang nyambung, gitu. Sehingga orang mendengar aktif itu kan orang yang ngomong merasa didengar juga. Lah kalau kita ngomong Anda diem aja, saya ngerasa Anda denger nggak? Bisa aja kan saya nggak ngerasa Anda denger. Tapi walaupun Anda berespons dengan pertanyaan yang untuk menggali lebih lanjut, itu Anda lagi denger. Nyambung pertanyaannya, yes. Kita mendengar aktif, itu namanya Anda sudah mendengar aja. Hearing, not listen. Super ya, Bu ya? Iya. Kalau mendengar aktif tuh orang yang ngomong tuh ngerasa kayaknya Anda, lu nangkep nih, lu denger gue. Nah, itu yang harus dibutuhin untuk mendengar aktif. Anda jago analisa, sintesa tuh. Merangkum tuh kan nggak semua orang bisa lakukan, kan bisa parsial. Omongan lain-lain bisa beda-beda, Anda bisa rangkum jadi satu kesimpulan, kan menurut saya itu kekuatan. Nah, itu dibutuhkan di dalam segala hal. Pasti kemampuan analisa Anda bagus, gitu, makanya bisa sintesa. Yang ini diambil positifnya, ini diambil bagusnya, ini satu. Itu nggak gampang. Itu kemampuan yang sulit tuh. Leader harus bisa begitu. Anak buah mikir macam-macam kesana kemarin, dan bisa ngerangkum. Dengan baik. Sehingga membuat orang lebih paham, lebih bisa nerima. Skill tuh, Anda bisa merangkum sehingga membuat orang untuk menerima pendapatnya. Oke banget tuh. Jadi, it's your skill tuh. Oke. Ada lagi mau komen, mau sharing? Oke, aku mau share, Bu. Sedikit. Yes. Siapa nih? Aku tuh gak kebaca Abrar. Loh, namanya siapa? Abrar. Abrar, yes. Abrar. Yeah. Jadi gini, Bu. Teman-teman saya tuh banyak yang suka diskusi sama saya, curhat mau itu tentang kehidupan, pelajaran, atau ide yang mau mereka buat, gitu ya. Banyak beberapa hal yang kalau mereka diskusikan kepada saya, sebenarnya saya merasa tidak setuju. Tapi kalau saya mengatakan saya disagree, pasti mereka akan merasa tidak tertarik. Ya, jadi saya selalu agree. Karena salah atau benar juga itu relatif sebenarnya, kan? Tergantung pengalaman setiap orang masing-masing. Di setiap ada pendapat yang menurut saya tidak setuju, saya selalu setuju. Tapi pada akhirnya saya selalu selipin kalimat-kalimat yang menurut saya itu salah tanpa mereka sadari bahwa itu salah. Dan mereka akhirnya berubah pikiran. Itu maksudnya apa ya, Bu? Apa coba? Kekuatan Anda apa coba? Manipulasi mungkin? Mengarahkan orang berarti kan?
ya, maybe. Mengarahkan orang berarti ada apa? Influencing others kan? Artinya Anda punya kemampuan mengarahkan apa? Mempengaruhi orang kan? Jadi orang itu jadi nurut, jadi dengerin kan? Ya. Nggak konfrontatif kan? Ya. Nah, kira-kira sama nggak dengan upaya saya mempengaruhi Sarlito Wiryawan untuk tidak bertanya hal yang saya nggak mampu? Mirip kan? Cuma dengan kemasan yang beda kan? Ya, mungkin mirip, cuman kemasan yang berbeda. Ya, karena mirip kan? Cuma kan persoalannya saya harus membuat dia jangan nanya yang gue nggak bisa nih. Mati gue. Nah, dengan cara apa? Ya, saya nanya dong, Mas Ito pengen saya lulus nggak? Pasti jawabnya pengen dong, itu kan pertanyaannya udah jelas. Nggak mungkin dia jawabnya nggak kepengen. Kan pasti jawabannya pengen. Berarti hanya packagingnya aja yang berbeda ya, Bu? Ya, Mas Ito pengen kalau saya lulus, kalau pengen benar-benar pengen saya lulus, jangan nanya ini ya. Kan saya directing dia, ngarahin dia, nanyanya kayak apa sebetulnya. Ya, soalnya kalau menurut pemikiran saya, kalau misalnya saya langsung bilang to the point, kalau saya disagree sama pendapat mereka, pasti mereka langsung tidak antusias lagi untuk mengeluarkan semua pendapat mereka. Benar, benar. Dan Anda berarti, kalau memang Anda punya kekuatan seperti itu, kemampuan seperti itu, skill itu, artinya Anda harus perlu nambah lagi dengan misalkan keahlian dalam mengarahkan melalui bertanya. Ya, melalui bertanya. Kemudian, gini deh. Ada waktu nggak ya? Mas, kalau bleber waktunya boleh nggak? Saya mau kasih contoh bagaimana saya akan WA Pak Dedi untuk untuk kamu pada tahu kartu Remi nggak? Ya, tahu. Nah, saya cuma mau ini kira udah ya, kamu dari kartu-kartu yang ada Pak Dedi baca WA Japri. Ya. Kartu ada warna merah sama hitam, benar nggak? Iya. Oke. Okay. Mas Abra, kalau dari merah hitam, Mas Abra pilih yang mana? Hitam. Hitam. Oke. Okay. Mas Abra udah tahu ya, dari hitam itu angka berapa atau skop atau hati atau apa yang Anda pilih, hati atau king atau apa Anda udah pilih ya? Ada di kepala yang mau dipilih apa ya? Pilih yang hitam. Oke. Okay. Kalau yang udah dipilih yang hitam, kita ambil yang hitam, kita simpan dulu dalam titip di kantongnya Pak Sony deh. Pak Sony titip yang hitam udah dipilih. Yang tersisa apa kalau yang hitam udah diambil? Yang hitam tuh diambilnya dua-duanya. Iya, jadi yang hitam semua udah diambil, tersisa apa? Merah. Yang mana? Merah, Ham. Merah. Oke. Okay. Kalau dari yang tersisa merah, Anda mau pilih yang mana? Ada hati dan ada wajik. Ada hati. Diamond. Anda pilih hati? Hati. Hati, oke. Okay. Berarti yang diamond kita buang yang kita sekarang fokus yang Anda pilih ya. Tadi yang kita fokus yang nggak Anda pilih, sekarang kita fokus yang Anda pilih, hati. Hati itu ada dua, ada yang gambar, king, queen, jack, and as, ada yang angka, dari 2 sampai 10. Nah, kalau saya bagi dua, gambar dan angka, Anda pilih yang mana? Angka. Angka. Jadi yang gambar kita buang, kita kasih ke Pak Dedi deh, Pak Dedi belum megang kartu. Dad, baca Japri WA. Angka kan? Yeah. Kalau angka saya bagi dua lagi. 2 sampai 5 dan 6 sampai 10. Anda pilih yang mana? 2 sampai 5. 2 sampai 5. Jadi yang kita buang 6 sampai 10. Sisa 2 sampai 5 ya. Saya bagi dua lagi. 2, 3, 4. 2, 3 dan 4, 5. Pilih yang mana? 2 dan 3. 2 dan 3. Yang nggak dipilih yang mana, Mas? 4 dan 5. Tidak dipilih. 4 dan 5. Jadi yang nggak dipilih 4 dan 5, saya bagi 2, 4 dan 5. Yang Anda pilih yang mana? 5. 5. Nah, saya udah WA Mas Dedi, get 5 hati. Jadi, itu sama nggak sama pilihan Anda pertama tadi? Ya, sama. Oh, enggak, pilihan pertama Anda kan enggak. Tadi Anda kan milihnya 2 atau 3. Anda milihnya tadi kan hitam. Ya kan tadi hitam, nggak milih merah. Anda sadar nggak saya lagi ngarahin Anda untuk memilih yang saya mau 5 hati dengan saya bertanya? Iya, saya mengerti. Ya kan, artinya kalau Anda lagi teman gitu, kalau Anda sempat bercurhat, itu kan skill ya. Anda bisa improve dengan skill bertanya. Gua maunya gini, oke, okay, yang lo gak mau yang mana? Anda kan bisa, yang ini, oke. Okay. Dari yang lo gak mau itu apa resikonya dari yang lo gak mau? Apa kendalanya? Anda bisa gali-gali di situ lah. Iya, oke, okay, saya nangkep. Jadi hari ini lo ada manfaatnya kan, lo dapet skill baru kan?
Yep. Art of Question ya, baca deh buku Question Art the Answer, itu bukunya ada di Gramedia. Bukan saya mau promosi Gramedia ya, tapi itu di Gramedia, The Art of Question atau Question Art the Answer. Jadi Anda mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan jawaban seseorang. Itu dibutuhin tuh kalau Anda ntar jadi punya anak buah yang keras kepala, yang susah, yang ini, yang itu. Nah itu bisa Anda pakai buat mengarahkan orang berperilaku seperti yang Anda mau sebetulnya. Oke, Mas Abran, buat titik. Ada lagi? Mungkin sama kayak ini ya, yang tadi Ibu jelasin tuh konsepnya kayak misalkan saya motong wortel 2 atau 3. Kalau misalkan orang ngomong 3, ya itu udah saya potong 3 bagian. Kalau orang ngomong 2, saya bilang saya udah potong 2 kali. Ya. Mau potong 2 apa 3? Potong 2, padahal Anda pengennya 3. Oke. Kalau dipotong 2 berarti yang enggak kalau dipotong 2 kan cuma berdua orang yang makan. Kalau mau buat 3 orang kira-kira enaknya dipotong berapa ya? Gitu Anda ngarahinnya ke situ, Mas. Iya. Dan bisa dimakan 3 orang, 2 susah enggak ya? Oh iya, mesti 3. Ya udah 3. Okay, yeah. Kalau nanti yang makan 3 masalah nggak ya kalau dipotong 2 misalkan gitu. Yeah. Jadi Anda pertanyaan Anda kunci. Bagaimana Anda bertanya itu kunci jawabannya. Iya, oke. Okay. Ada lagi mau share? Satu lagi mungkin. Oke, terima kasih Bu. Ya. Yeah. Ada? Halo Bu. Yes, siapa nih? Oke, saya Cipto Bu. Kisto ya? Cipta Muhammad Krisna Cipto. Of Cipto panggilannya, oke. Okay. Oke, okay, jadi gini Bu, mungkin pengalaman Ibu terkait dengan kuliah itu keterampilannya hampir serupa dengan saya. Jadi sedikit cerita bahwa saya pada saat kuliah itu sambil bekerja, sehingga saya punya timeline kuliah harus tepat waktu. Pada saat itu saya menghadapi dosen yang mungkin notabene-nya karena pada saat itu ada dua dosen pembimbing, jadi beda pemikiran. Secara usia juga, mungkin karena dosen muda, jadi pemikirannya masih apa ya, masih belum ajek lah gitu. Dangkal. Jadi sehingga pada saat saya skripsi, saya dipersulit dengan pemikiran-pemikiran mereka yang berbeda. Dan pada saat itu, saya mungkin ada keterampilan saya, yaitu menurut saya ya Bu ya, ada keterampilan komunikasi, negosiasi sama planning and organizing gitu. Jadi setelah saya membuat bimbingan dengan dosen tersebut dan dosen tersebut memberikan timeline, okay, bimbingan seminggu sekali gitu. Dan setelah bimbingan dari dosen pembimbing satu, besoknya saya ke pembimbing kedua dan kemudian saya membuat jadwal, saya mencari kaprodi atau dosen-dosen yang mungkin lebih expert di bidangnya untuk sharing diskusi gitu, dan akhirnya saya mendapatkan support dengan hal itu sehingga skripsi saya terselesaikan gitu, artinya terbantu dengan mereka. Dan apakah hal tersebut merupakan benar keterampilan yang saya miliki adalah yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu planning organizing, negosiasi sama komunikasi Bu. Yes, oke. Okay. Iya. Kalau Anda nggak punya kemampuan itu, nggak bakal bisa menghandle dua orang punya pendapat yang beda. Anda okay. Bisa bernegosiasi sehingga ada diterima. That's your skill. Itu kamu ingat-ingat ya. Kamu punya keterampilan itu. Jadi nanti waktu kamu branding, itu yang harus kamu tonjolin, skill itu. Ya. Oh, oke. Okay. Skill itu. Karena di dalam dunia kerja, orang yang ahli bernegosiasi, berkomunikasi, dan planning and organizing itu pasti dibutuhin. Nanti jadi itu yang akan Anda tonjolin. Oh, kalau kerja di perusahaan ini planning organizing-nya saya tonjolin. Oh, kerjaan di misalkan Anda akhirnya di marketing whatever, Anda mungkin negotiation skill-nya yang perlu diimprove, yang perlu ditonjolin. Itu nanti okay. Anda pakai bikin resume. Oke, okay, Bu. Yang apakah dari ketiga keterampilan tersebut atau tiga skill tersebut itu adalah skill basic yang harus dimiliki seorang calon karyawan atau memang itu sudah ada gitu Bu? Sudah ada dalam diri seorang? Nah, setiap orang pasti punya skill tersendiri kan, beda-beda kan. Saya nggak punya tuh keterampilan planning organizing. Udah parah planning organizing saya. Planning apa? Dan jalannya apa? Karena the most spontaneous person itu saya. Aku nggak punya planning organizing skill tuh udah. Ya, akhirnya kita manage, kita latihan dengan bikin agenda, bikin detail, pakai agenda, kita pakai tools, alat bantu. Tapi by in blood, bawaannya
skill itu nggak ada sama diri saya, itu harus saya latih. Jadi buat Anda yang nggak bisa punya negotiation skill, tapi ternyata, ini sekarang ini nggak ada nih, ternyata nanti Anda batu kerja harus punya, ya Anda bisa training kan, bisa latihan kan. How to negotiate kan ada aturannya. Gimana dengar tadi, gimana nenggali informasi sampai dapat win-win, gimana caranya, itu kan ada trainingnya, ada skill yang bisa dilatihkan. Biasanya di level-level supervisor sama manager udah mulai itu dibekali keterampilan itu, karena dalam kehidupannya Anda mesti dealing dengan berbagai, misalkan di perminyakan mungkin Anda mesti deal dengan kalau Anda di kontraktor mesti Anda deal dengan ownernya, mesti Anda deal dengan pemda, pemerintah daerah yang dengan segala bupati dan sebagainya. Anda harus negosiasi, mereka maunya di sogok, sementara perusahaan Anda perusahaan yang menerapkan good corporate governance, gimana Anda bernegosiasi, Anda nggak ngeluarin duit sogokan, tapi Anda bisa jalan proyek, itu kan semuanya negotiation. Itu dibutuhin kalau Anda lagi kerja. Nah, kalau Anda nggak punya sekarang, itu bisa latihan, ada trainingnya, nggak usah sogok. Anda tahu, saat ini saya butuhnya apa? Saat yang saya butuhin sekarang adalah kekuatan Anda yang jadi skill Anda sekarang itu di mana? Itu yang mau di-branding kan nantinya. Itu mau buat branding Anda. Itu kira-kira, Mas. Mas, apa tadi namanya? Oh. Cipto. Cipto, Cipto. Ada lagi? Oke, Bu. Ada, makasih, Bu. Kita lanjut ya. Mas, nah, Bu Tuti. Yes. Mau mengingatkan kalau untuk waktunya itu tinggal 5 menit lagi. Loh, katanya setengah 4. Setengah 4, 30 menit untuk Q&A session. Oh my god, my god. Oke. Nih ya, ini cara menilai ya apa yang ada. Ini ada ininya, coba kamu difoto aja. Kirain setengah 4 sampai sesi saya kan saya sampai jam 3 ya. Mau bilang setengah 4, maka saya kasih kesempatan aja. Ya, salah. Ini latihan menilai kemampuan Anda, apa yang dapat Anda lakukan itu udah kita bahas ya tadi. Apa yang bisa Anda ketahui, peran apa yang Anda jalankan ini difoto aja, nanti bisa Anda isi. Yang penting Anda tahu bagaimana menilai keterampilan Anda. Nah, sekarang kita udah mulai masuk bagaimana Anda buat resume, membuat rangkuman tentang diri Anda, ya. Nah, untuk bikin rangkuman itu Anda harus bikin pernyataan tentang pencapaian yang dasarnya ini. Dasar pencapaian itu SWOT, ya. Jadi Anda harus bisa membuat kalimat pernyataan-pernyataan yang menggambarkan kayak tadi misalkan Mas Cipto ada ngadepin dosen, situasinya adalah dua dosen yang punya pendapat beda. Kemudian kendalanya apa, ya? Kendalanya adalah susah untuk ngatur waktu. Nah, action Anda lakukan apa? Anda memanage ini, Anda melakukan itu, sehingga hasilnya apa? Skripsi selesai tepat waktu. That's one. Ya. Jadi nanti kalau bikin pernyataan adalah berhasil menyelesaikan skripsi dengan waktu dalam situasi di mana dua pembimbing yang punya perbedaan pendapat. Itu berarti Anda punya keterampilan di situ. Ini suara itu situation, obstacle atau masalah, problem yang Anda hadapi, action Anda apa, kemudian hasilnya seperti apa. Ini panduan bikin suara ini yang Anda perlu banyak latihan, banyak ngisi. Suara seseorang itu kan nggak cuma satu, bisa dari berbagai hal, bisa banyak hal. Yaitu Anda buat sebanyak mungkin, sepanjang hidup mumpung Anda belum banyak lupa, apa aja nih waktu Anda di kemahasiswaan, mungkin waktu Anda jalanin tugas-tugas skripsi, mungkin Anda coba bisa aja situasi Anda kepepet, Anda harus nyelesain tugas dalam dua tugas dalam satu malam, masalah waktu, nah apa yang Anda lakukan, kemudian tindakan Anda apa, ya. Ini contohnya ya. Nah, ini latihan menulis rangkuman. Coba ini juga Anda bisa foto untuk bisa Anda jadiin satu jadi rangkuman tentang diri Anda. Saya adalah orang ABCDEFG. Ya, saya adalah orang yang semangat, tadi senang melakukan perdebatan, senang mempengaruhi orang lain, senang merubah pendapat orang lain sehingga mengarah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu misalkan itu terus. Nilai yang ada pada saya apa? Saya sangat mementingkan tinggal untuk bisa mengontrol, mengendalikan orang lain. Nah, saya berbeda dengan orang lain kenapa? Saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya bisa melakukannya secara mandiri. Misalkan itu. Ini yang akan jadi juara Anda. Bisa difoto ya. Jadi bisa Anda bisa latihan sendiri nanti. Ini contoh rangkuman yang dianggap kurang menjual. Kurang kuat karena nggak kelihatan keterampilannya. Kalau ini kelihatan. Apa yang Anda capai kelihatan. Ini sebagai contoh aja ya. Ini contoh aja. Anda bisa
Nah, pernyataan pencapaian itu selalu menyangkut tindakan, skill, dan hasil. Ada action, ada situasi kan? Ada action, ada skill yang Anda pakai di situ apa? Mungkin Anda menerapkan cara baca cepat kek, apa scanning satu buku. Ada scanning sehingga Anda bisa menemukan inti dari itu buku, itu juga skill. Ya. Kemudian hasil yang Anda dapatkan apa? Itu bikin pernyataan pencapaian. Yang pada akhirnya Anda bisa menyusun pernyataan pencapaian. Ini di foto Anda buat tuh, latihan. Sehingga Anda nanti bisa bikin resume yang menggambarkan diri Anda. Nah, latihan menulis rangkuman. Ini kan tadi pertanyaan udah ya. Ada yang mau nanya nggak nih sampai sini? Mbak, masih ada waktu buat nanya. Ada pertanyaan? Halo, Bu. Yes. Itu untuk yang saya ingin bertanya, yang SAR itu berarti digunakan untuk pernyataan pencapaian dan pernyataan rangkuman itu ya, Bu? Ya, pernyataan pencapaian dulu, nanti akan dijadiin satu di... Sehingga dari pernyataan pencapaian itu, Anda bisa bikin ini nih. Oh. Kan, untuk bisa bikin rangkuman yang menjual. Nah, ini coba ini latihannya nih. Action-nya apa, skill-nya apa, result-nya apa. Anda selalu berarti buat. Pernyataan pencapaian itu bisa ada beberapa gitu ya, Bu? Nggak cuma satu ya? Yes. Iya, ada banyak sehingga itu jadi kayak apa ya, kepustakaan Anda. Misalkan Anda mau ngelamar ke mana? Ke Konoko misalkan. Anda pakai SOAR yang ini. Ya, karena di situ oh di Konoko tuh dibutuhkan misalkan orang yang punya integritas tinggi misalkan. Atau dibikin orang yang punya fokus pada goals misalkan karena values di perusahaan itu kayak gitu. Oh, Anda mau ngelamar, oh, aduh, nggak ada lowongan nih di advertising, ada. Anda mau ngelamar nih, walaupun engineer kan boleh dong di advertising. Anda mau ngelamar di advertising. Oke, di situ kan butuhnya kreativitas. Nah, apa nih suara Anda yang punya kaitan dengan kreativitas? Itu yang Anda pakai. Jadi, makanya brand resume itu tidak bisa kayak CV satu buat semua. Enggak, Anda harus create. Kan Anda lagi mau jual, kan? Lagi mau branding diri Anda di pasar, kan? Harus menjual dengan sesuai dengan kekuatan yang Anda punya, apa. Jadi beda-beda. Kekuatan itu kan mungkin di perusahaan A nggak cocok, tapi nggak terlalu dibutuhin, tapi di perusahaan B butuh banget nih orang kayak gini. Karena di multinational dengan BUMN pasti akan beda ininya. Soarnya. Soarnya, values-nya, ya itu kan beda. Oke? Okay? Okay. Ya, terima kasih, Bu. Ya, nah ini nih, ujung-ujungnya nanti tuh Anda kalau bikin melamaran tuh wujudnya kayak gini kira-kira. Mau bikin resume, mau dikirim tuh, ini adalah nama Anda, nomor telepon. Saya nggak anjurkan pakai foto, kalau Anda nggak diminta nggak usah pakai foto. Karena foto itu jadi judgment, jadi subjektif. Berpengaruh lah. Kan orang kadang-kadang, ya namanya juga manusia ya, mungkin saya punya pengalaman buruk dengan orang rambutnya keriting misalkan. Anda di foto rambutnya keriting, saya yang lagi rekrut, ini orang rambutnya keriting gue bete, saya buang, nggak dimasukin ke bagian diseleksi. Jadi please kalau nggak dibutuhkan, kalau nggak diminta nggak usah pakai foto. Yang penting informasinya adalah menggambarkan kekuatan diri Anda. Anda bikin rangkuman seperti ini rangkuman ini kumpulan soar tadi. Baru nulis pengalaman. Nah mungkin pengalaman kerja nggak ada, tapi pengalaman sebagai mahasiswa kan Anda mungkin ada pengalaman kerja, mungkin pernah kerja praktek apa, atau Anda ikut kompetisi apa di kampus, kompetisi debat ke, kompetisi nulis apa ya, karya tulis yang based on science ke, whatever. Anda bisa lakukan. Kalau Anda pernah kerja praktek, berapa lama, terus tanggung jawab apa. Yang penting di dalam ini yang ditulis itu bukan Anda ngerjain apa. Bukan Anda bertanggung jawab, punya tanggung jawab kerja. Apa yang Anda lakukan nih, berhasil melakukan apa. Ini soar semua. Berhasil menyelesaikan laporan, berhasil membantu tim apa audit dalam menyelesaikan ini dalam waktu sekian lama. Sehingga, misalnya, mempercepat waktu kerja, misalnya. Itu contohnya.
Nah, ini kalau ada pendidikan, ada, nah pendidikan masuknya di belakang, dan nggak usah masuk dari SD, dari SMA aja cukup. Nggak usah dari SD, karena orang-orang masuknya dari SD, TK, SMP, dimasukin lah, udah jadi perguruan tinggi, udah pasti SMA lewat lah. Training khusus, bahasa apa yang Anda bisa, ini. Nah, kenapa kita nulis ini di sini, ada di lembar kedua ya, kalau ada lembar kedua, Anda tulis juga nama Anda di pojok kanan, supaya kalau lepas, kalau Anda ngelamar, misalkan lepas dari klipsnya, copot, ini tahu ini punya siapa. Kalau sampai terlepas, ini makanya dikasih juga footnote nama Anda di sini. Itu kira-kira, ini contoh-contoh ya, pernyataan pencapaian. Nah, ini fungsinya. Fungsi resume Anda tuh, sebenarnya resume itu branding, tapi Anda bisa bikin resume yang menjual, yang menarik. Branding kan masuk di market kan, buat marketing. Branding, personal branding, marketing dulu. Supaya Anda bisa memasarkan diri Anda. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu, saya mau nanya, Bu. Yes. Saya Febrian. Saat ini masih mahasiswa tingkat akhir. Uh-huh. Nah, untuk pencapaian-pencapaian itu sebenarnya yang nentuin siapa? Misalkan saya waktu itu pernah magang gitu di perusahaan market research gitu. Sebenarnya yang menentukan keberhasilan pencapaian kita itu apa sih indikatornya gitu? Sedangkan kita, saya waktu magang ya udah kerjain apa yang disuruh sama supervisornya gitu. Kalau menurut Ibu seperti apa, Bu? Nah, bisa aja kan kalau Anda magang, suruhnya ngerjain apa? Ya di scope Anda, Anda suruh mensupport, misalnya Anda suruh ngumpulin data atau suruh ngolah data. Nah, ngolah data Anda, misalkan Anda misalkan harus ngolah data, mesti pakai SPSS, misalkan. Yang masih jadi masalah, Anda nggak punya nih, nggak punya aplikasi SPSS. Apa yang Anda lakukan? Itu problemnya berarti kan Anda ngolah melakukan sesuatu yang Anda nggak punya. Anda beli ke, Anda download ke, Anda cari orang, minjam dari teman untuk aplikasi itu, apa tools itu, sehingga Anda bisa menyelesaikan tugas yang diserahkan tepat waktu. Itu kan penting. Oke. Hasilnya ukurannya Anda sendiri, bahwa emang yang ditugaskan itu selesai sesuai dengan yang diharapkan sebetulnya. Tapi kalau misalkan Anda mempercepat, dikasih waktu 3 jam, Anda bisa selesai 2 jam misalkan, karena Anda pakai cara apa. Action Anda itu memberikan hasil tertentu kan? Iya. Kan ada masalah kan yang Anda hadapi, kenapa Anda sampai ada action. Nah, masalahnya apa? Mungkin di unit itu orang overload. Akhirnya pekerjaan itu diserahkan kepada orang magang. Persoalannya adalah sebagai orang magang, Anda nggak menguasai itu. Kemampuan itu Anda nggak punya misalkan. Apa yang Anda lakukan? Anda browsing ke, Anda nanya ke, ada apa. Sehingga akhirnya pekerjaannya selesai tepat waktu. Okay. Yang jadi tanggung jawab Anda. Kira-kira itu. Jadi yang nentuin itu ya karena kan setiap pekerjaan ada target. Emang kamu kerjain ini nggak pakai target. Terserah selesai mau sebulan, mau setahun, nggak apa-apa kan, nggak mungkin kan. Bisa selesai besok nggak? Jadi dikasih batasan waktu. Oke, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Apa lagi? Ada lagi? Masih on time kan, Mbak? Iya. Ini lanjut ke Q&A session aja ya, berarti. Iya. Thank you for Mrs. Tuti for the speech and for the sharing. The next session is Q&A session. So if you have any question, you can click the raise hand option on the sticker and I will turn on your audio. So if there is any question, you can raise your hand on sticker option. Okay, to Mr. Zulfikar, you can ask your question to Ms. Tuti. Ya, Mas Zulfikar, ada yang mau ditanya apa? Ibu Tuti mau nanya dong. Ya. Jadi, saya pernah baca nih di artikel di internet gitu, katanya kalau misalkan kita mau sukses atau misalnya keterimalah dalam wawancara untuk pekerjaan, itu tuh ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah kamu harus benar-benar bagus dalam, you must be very good at something, misalkan
lulusan geologi berarti mesti jago geologi, misalkan lulusan arsitek mesti jago arsiteknya, atau yang kedua itu brandingnya tuh benar-benar bagus. Jadi cara nge-branding diri sendiri bisa yakinin orang bahwa diri orang itu adalah orang yang keren lah istilahnya. Tapi kadang berkaca dari pengalaman mungkin di organisasi ya, terdapat beberapa yang ketika misalnya interview untuk masuk organisasi, pas itu dia brandingnya bagus nih, kayak oh ini orang keren nih, cuma sepanjang perjalanan kelihatan lah ternyata dirinya tuh gak sebagus yang dia branding. Nah itu pendapat dari Bu Tuti gimana tuh Bu? Nah, kalau Anda ngandelin brandingnya dengan approach yang saya lakukan, kira-kira ada nggak yang nggak mungkin Anda lakukan, nggak bisa tertampil di dunia kerja? Kan yang Anda branding, yang Anda tampilkan di resume ini, adalah hal-hal yang emang udah Anda lakukan. Bicara minat, bicara keterampilan, bicara karakter, kan Anda menampilkan apa yang emang udah ada dalam diri Anda. Nah, biasanya orang nge-branding kayak jual kecap. Yang dibilang branding tuh ya bungkus yang keren, dalamnya bobrok, biarin aja, penting bungkus kadonya bagus. Misalkan. Bukan kayak gitu. Branding itu dasarnya dari apa yang Anda tahu tentang diri Anda, yang menurut Anda pantas buat dijual, pantas buat dipromosikan. Karena itu kekuatan Anda, while itu dibeli orang, Anda nggak masalah. Karena yang Anda jual adalah memang apa yang sudah Anda punya. Yang jadi masalah adalah orang tipu. Dia nggak punya itu, ngaku punya. Giliran disuruh ngerjain yang sulit itu, dia nggak bisa. Kalau Anda udah biasa negosiasi, kira-kira. Punya skill negosiasi. Kayak saya deh punya skill mau influence orang. Kira-kira kalau saya ngadepin orang lain, susah kan saya bisa nyelesain nggak? Ya bisa lah. Orang itu saya udah biasa. Ketangkap polisi aja saya nggak bayar, saya bisa lolos. Sering saya ketangkap polisi, salah jalan lah, perbodohan saya lewatin lah. Yang penting saya nggak mau nyogok, lolos. Gimana caranya? Ya udah deh, skill influence skill lah dengan segala cara. Sampai polisinya nyerah, ya udah deh, lewat-lewat gitu. Jadi dimanapun Anda itu bisa pakai, karena itu udah in blood, udah jadi satu mendiri Anda. Karena dasarnya Anda nge-branding, dasarnya dari kekuatan Anda, dari keterampilan, dari karakter Anda, dari minat Anda. Kalau kita sesuai tahu minat kita, menjalankan sesuai minat, kan kita jauh lebih fluent ya, lebih lancar. Yang jadi masalah kan orang nge-branding bohong, bukan aslinya dia. Ya, kalau ini kan kita minta Anda nge-branding, gali dong apa yang kamu punya. Gak mungkin kamu gak punya skill, gak mungkin kamu gak punya karakter, pasti ada. Cuman mungkin Anda belum kenal. Nah, tools-tools yang kita kenalin tadi, yang kita pakai tadi, membantu Anda untuk gali. Tadi kan gak sadar kan, masih bingung kan, tadi siapa tuh menanya. Bu, ini kemampuan apa? Itu kan bukan kemampuan kamu mendengar aktif, lebih kemampuan kamu analisa sintesa, which is itu penting dalam kerja. Nah, itu kan jadi kita punya hal baru dengan paham dengan hal ini. Itu mas, kira-kira. Okay. Kalau dibilang, okay, saya jualan keahlian saya, pertanyaan saya. Emangnya mahasiswa arsiteknya udah pada jago-jago banget di dunia kerja? Belum tentu. Anda cuma tahu basic. Geologis, ada nggak sih geologis yang dari lulus langsung jadi jago? Nggak mungkin. Karena di dunia kerja tuh banyak beda. Yang bikin Anda jadi bagus sebagai geologis, karena Anda apa? Anda fast learner, mau belajar, nyerap dari metode. Kan di setiap perusahaan metodenya beda-beda. Dan metode update. Ya kan? Di perusahaan ini, dia fokusnya di A. Sementara waktu kuliah, Anda diajarin fokus tuh harus di ABC, misalkan. Dia maunya A dong. Terus Anda memaksain ilmu yang Anda dapat, yang menurut Anda ada jago sampai A, sampai D. Ya Anda harus fleksibel, kan? Harus adaptasi. Jadi, sebetulnya intinya, dari pengalamannya mungkin orang-orang geologis, ada nggak sih orang geologis begitu masuk langsung jago? Udah pasti ada yang lebih jago di kantor. Anda belajar dari yang jago itu. Dengan knowledge, basic knowledge yang Anda punya. Sehingga bahasanya sama. Kalau saya psikologi jadi geologis, disebutin sedimen, disebutin ini, kepala saya pusing, nggak ngerti. Tapi Anda nyambung. Gitu loh. Jadi knowledge basic Anda itu align dengan tuntutan. Tapi kalau dibilang jualan kejagoan Anda, kalau kita mau tahu ngejago, takutnya malah si interviewer, ini orang nggak tahu apa-apa, dia tahu nggak sih medan kerja nggak kayak gitu. Takutnya itu. Jadi mendingan Anda jual kekuatan Anda sekarang sebagai pribadi, problem-problem apa aja yang udah Anda bisa selesaikan sebagai pribadi. Karena kalau bicara hard skill, yang dibilang jago sebagai mahasiswa baru itu apa ya?
Paling basic knowledge kan. Anda nguasai basic knowledge toh. Ya misalkan gini, kan sering ada ya hard skill kalau orang mau ngelamar kerjaan di teknik di accounting misalkan, jadi orang keuangan. Biasanya di tesnya ya basic-basic accounting. Bukan expertise di bidang itu. Karena kalau udah main expert tuh dia bisa ngelihat dari sisi berbagai sisi. Dia dikaitkan dengan implementasi di tempat kerja. Itu baru dibilang expert. Kalau Anda baru lulus sih, Anda belum bisa dibilang expert. Dibilangnya jadi pemula, tapi Anda nguasai basic knowledge. Basic knowledge yang dibutuhkan untuk sebagai geologis itu Anda tahu banget deh. Jangan sampai Anda nggak tahu, nggak ngerti tentang lapisan tanah, nggak ngerti tentang terbentuknya minyak, dan sebagainya tuh butuh berapa lama, itu Anda nggak ngerti, kayak saya gitu buta, udah pasti Anda nggak diterima. Tapi kalau knowledge itu yang basic sih, bukan expert. Benar nggak Pak Sony? Yang diwawancara waktu ngelamar tuh bukan expertise, tapi basic knowledge yang membuat kita yakin bahwa dengan knowledge ini Anda bisa jadi expert nantinya. Di training, dapat pengalaman di lapangan, kamu bisa expert karena kamu punya basic yang pas. Itu kira-kira. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Tuti. Ya, sama-sama. Ada lagi? Is there any question? You can raise your hand. Okay, to Ms. Casual, you can unmute your audio. Ada yang mau nanya lagi? Selamat sore, Bu Tuti. Sore. Perkenalkan, nama saya Kajal. Jadi, saya ingin bertanya mengenai, saya pernah mendengar istilah mengenai elevator pitch, yaitu cara membranding diri dengan waktu singkat. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana cara kita sebagai seorang mahasiswa ataupun fresh graduate membranding diri kita dengan cara yang singkat agar skill-skill yang kita milikin itu dapat tersampaikan dengan baik dalam waktu singkat. Hanya itu, Bu. Ya, kalau mau dalam waktu singkat menjelaskan ke orang yang mewawancara, misalkan gitu maksud kamu? Iya. Ya, ya Anda siapin, Anda udah tahu branding Anda apa. Kalau Anda kerjain yang saya kasih tadi, Anda udah catat. Jadi, bisa cepat kan karena udah ada di memori, udah ada di dalam kepala Anda, makanya begitu ditanya Anda bisa jawab dengan cepat. Tapi jadi lama karena emang masih ngawang-ngawang di mana-mana, masih nyebar. Makanya tadi kita masuk ke sesi ini, ada tools-tools, itu tujuannya adalah supaya itu Anda collect. Karena Anda kan nginget-nginget, aduh, saya jago di mana ya? Saya kuat di mana ya? Kalau Anda nggak buat, Anda latihan-latihan itu tadi nggak Anda kerjakan, mungkin itu harus butuh waktu untuk recall. Tapi kalau udah Anda susun, Anda buat, kan Anda lihat sebentar, Anda langsung ingat. Oh, di peristiwa itu, di peristiwa ini, saya melakukan ABCDE. Jadi, dengan Anda menuliskan itu akan mempercepat Anda melakukan personal branding. Jadi, begitu orang tanya, seringkali kalau di interview tanya, apa sih kelebihan kamu? Coba dong cerita. Nah, kalau kamu nggak pernah ngelis kekuatan kamu, kira-kira kamu bisa langsung cerita nggak? Kebanyakan jawabnya, aduh Bu, kekuatan saya yang tahu orang lain, Bu. Nah, kalau saya interview, jawabnya gitu saya rasanya kesel. Saya akan tanya, yang bawa diri kamu sehari-hari, orang lain apa kamu sih? Kok orang lain lebih tahu tentang diri kamu daripada kamu sendiri? Baik, yang ngaca tiap hari dia, yang punya pengalaman tiap hari dia, kok orang lain yang lebih tahu tentang kekuatannya? Kan itu jawaban yang aneh. Kenapa dia jawab gitu? Karena dia emang nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena tidak pernah melakukan, menganalisa, atau menuliskan apa yang jadi kekuatan dia. Nggak pernah recognize, ya. Nggak pernah mengenali apa yang jadi kekuatannya dia. Karena seringkali orang beranggapan, mengenali kekuatan kelebihan dirinya adalah bukan perbuatan yang baik. Itu kayak orang sombong. Padahal Anda perlu loh. Kenal kekuatan Anda apa? Supaya Anda bisa jual, supaya Anda bisa promote. Kan produk itu kan punya masing-masing, kalau kita kaitkan dengan produk, deh. Setiap produk kan punya kekuatan kelemahan sendiri. Kopi ada yang kuatnya di susu, ada yang kuatnya di pahitnya, ada yang kuatnya di gulanya, ada. Nah itu kan masing-masing punya kekuatan. Nah, Anda mau jualnya gimana kalau Anda nggak tahu kekuatan? Itu yang suka misleading adalah karena orang menganggap mengenali kelebihan diri ada perbuatan sebagian dari kesombongan.
Enggak, Tuhan menciptakan adil kok. Selain ada keluhan, juga ada kekuatan. Oke, lagi-lagi gitu, Mbak. Jadi kalau mau mempercepat, ya bikin aja list sebanyak mungkin, resume. Kamu tahu kenal diri kamu, buat yang sebanyak mungkin. Begitu ditanya, kamu langsung cepat jawab. Karena pasti seringkali ditanya, apa sih jadi kelebihan kamu? Kenapa saya mesti hire kamu? Kan banyak itu yang ngelamar, kalau yang interview saya kan suka sadis. Ini yang ngelamar kan ada 50, sementara posisi cuma 2. Kalau saya harus milih 2 dari 50, kenapa saya harus milih kamu? Kira-kira apa yang membuat saya harus milih kamu? Nah, itu kan kamu kesempatan jualan, sebetulnya. Nah, berarti, kalau kita nggak tahu, ya jawabnya au-au, wah ini orang nggak kenal diri, nyanyi gitu. Itu kita berarti kira-kira. Bu, yang saya tangkap, kita yang kalau misalnya kita membutuhkan waktu membranding diri kita, misalnya selama 1 menit, 1 atau 2 menit, berarti kita memberikan hal yang unik dalam diri kita agar si interview-nya... Pertanyaannya bisa membranding 1-2 menit karena apa? Kalau sesuai dengan istilah elevator pitch itu, membranding diri dalam 1-2 menit gitu, Bu. Jadi emang membutuhkan waktu cepat dalam membranding. Iya, kenapa kamu bisa membranding dengan cepat? Mungkin saya mikirnya seorang interviewernya membutuhkan tidak banyak waktu gitu untuk mendengarkan. Iya. Jadi dia... Kenapa kamu bisa dengan cepat? Karena kamu udah tahu. Gini, kamu kan udah bikin tuh list tentang soal, tentang diri kamu. Wah, ditanya kan kamu kan harus milih. Buat di perusahaan ini mana yang harus saya tonjolin dari diri saya. Maka kamu harus bikin banyak. Supaya waktu ditanya dalam 1 menit kamu secara singkat. Dan ini nih resume. Nih contoh pernyataan yang kalau kita balik ke ini ya. Nah ini. Kalau Anda balik ke sini. Ya ini branding satu ini. Anda jelasin tentang Anda. Siapa Anda, branding Anda, ini nggak nyampe 1 menit udah selesai. Kenapa Anda bisa begitu? Karena udah Anda buat gitu loh, Anda udah siap mempercepat karena Anda siap. Jadi nggak ada au-au, nggak ada nge-recall sana sini karena udah Anda siapin, udah Anda baca, udah Anda tahu ini yang mau Anda jual, Anda tinggal nge-recallnya cepat. Udah terang. Saya mungkin nambahin Mbak Tuti. Ya monggo. Jadi begini ya, buat adik-adik ini yang mungkin agak kelewat sebenarnya apa namanya sederhana ya, nggak saya kurangi dulu nih. Agar. Oke, jadi mungkin gini tuh tadi yang dimaksud Mbak itu supaya gampang gini. Kan itu bagian dari skill ya. Skill itu sesuatu yang dilatih. Nah, caranya melatih itu kan tadi Bu Tuti sudah kasih tahu. Ditulis kelebihannya sama kekurangannya. Nah, terus kemudian dilatih. Dilatih itu dibaca lagi, mungkin perlu diperbaiki lagi sampai Anda merasa bahwa Anda menemukan, oh ya udah, ini strength saya, ini kelemahan saya. Terus abis itu Anda kayak dihafalin gitulah kalau boleh tahu. Memang betul ini menjadi kekuatan saya, terus Anda berlatih. Kalau Anda ditanya di depan kaca kayak atau sama teman latihan, kalau saya pakai 1 menit, apa kata atau kalimat apa yang saya pilih yang mewakili semua strength Anda. Seperti itu. Terus begitu dilatih sampai akhirnya itu menjadi otomatis. Tadi yang Ibu Tuti bilang kan recall. Nah ini yang sering tidak dilupakan, sering dilupain ya. Otak itu harus dilatih. Tidak otomatis Anda fasih. Sama juga bahasa, sama juga pengetahuan hard skill kegeologian atau kegeofisikaan sama. Jadi skill Anda, strength Anda itu juga setelah strength itu kan diwujudkan dalam kalimat untuk diceritakan. Kan tidak selalu kamu harus mendemonstrasikan kelebihan Anda dengan gerakan. Nah ini menyampaikan dengan ucapan. Nah itu dilatih supaya saya urut, tidak kelewat, pakai bahasa yang bagus, ringkas. Nah jadi intinya sebenarnya latihan, karena skill itu butuh latihan.
Itu aja. Jadi mungkin yang tadi agak kelewatan yang ade ini terima itu adalah sebenarnya itu nggak otomatis. Jadi saya udah kan saya udah tahu, jadi saya nggak perlu latihan. Pada saat ditanya, ya kata Bu Tuti tadi, kita kudu pakai mikir dulu. Jangan dilatih. Kayak bahasa Inggris lah. Kalau saya ditanya sama bule nama saya, lahir saya atau saya dari mana, saya udah tahu kata apa yang saya harus ucapkan. Kira-kira seperti itulah, latihan. Yes. Itu aja. Yes, benar Mbak. Kita kalau mau ngajar gini aja, kalau saya mau ngajar ya, sequence itu saya baca itu sambil saya bayangin saya ngomong. Nah, baru kelihatan nih, dari ngomong, dari slide ini ke slide ini, sambungannya apa ya kalimatnya biar nyambung. Itu juga butuh latihan, walaupun saya udah ngajar berkali-kali. Kalau udah mau ngajar yang baru, ya mesti ngomong sendiri. Oke, habis ini coba kita pelajari. Nah, begitu mau nyambung ke berikutnya, ya karena saya latihan jadi udah tahu gitu. Tapi kalau enggak kan gila ada gurunya depan kelas. Ini sama, karena Anda udah siapin, membuat Anda lebih gampang nge-recall-nya, tinggal baca bentar Anda langsung bisa cerita gitu loh. Dan waktu Anda interview, ini bisa dibawa, boleh dibawa, bukan berarti enggak boleh Anda bawa. Sehingga kalau tiba-tiba Anda tipe orang yang gugupan, ya Anda tinggal ngelirik bentar langsung ingat. Ya, itu yang bisa Anda lakukan. Intinya apa, di dalam situasi apapun, mau brandingnya kayak apapun, persiapan jadi penting. Orang makin siap, makin tenang, makin bisa memenuhi requirement yang diinginkan. Seringkali orang ngerasa nggak siap, makin panik. Ditanya yang kita nggak tahu, makin panik jadinya. Itu kira-kira nambahin Mas Sony aja. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Bu Tuti dan Pak Sony. Yes. Is there any last question? Because there is only one or maybe two questions to ask because the time is almost over. Yes. Okay, to Mr. Adi Januardi, you can ask your question. Ya. Ya, Mas Adi. Ya, Bu, ini mau nanya lagi. Kenapa kamu malu nanya terus ya? Ya enak lah teman yang lain. Ya udah, it's okay. Kamu nanya kan yang lain jadi belajar. Oh iya. Ini Bu, kan tadi kan Ibu tuh udah ngasih yang tools, yang skill-skill apa aja sih yang, bukan skill apa tadi, yang pertama itu kepribadian ya? Karakter. Iya, karakter yang asertif, segala macam itu ya Bu ya. Mm-hmm. Nah itu kan bisa juga ya kita ceritakan di dalam pernyataan rangkuman di situ. Iya, itu ini. Baiknya secara kalau misalnya secara eksplisit itu kan berarti langsung menuliskan saya orang yang asertif, atau baiknya kita menjelaskan kepribadian kita itu dengan teknik soar tadi juga ya Bu ya, bagaimana itu? Enggak, itu buat tambahan. Jadi soar tuh untuk jelasin ininya ya, jelasin apa yang mampu Anda kerjakan, apa yang keberhasilan yang Anda lakukan ya, bisa untuk ngisi di sini juga nih soar nih. Nah habis itu Anda menuliskan karakter Anda, misalkan Adi dengan background mampu menyelesaikan kuliah, misalkan kekuatan Anda 4 tahun tepat waktu atau 3,5 tahun kuliah di bidang di geologi ya, dengan cum laude misalkan, itu kekuatan kan, itu tulisin tuh di sini. Kemudian memiliki tampil sebagai orang yang tanggung jawab, dengan curiosity yang tinggi untuk mempelajari hal-hal baru. Terus kemudian menyukai tantangan dan mampu misalkan apa, bekerja sama dengan mampu melakukan negosiasi dalam kondisi yang sulit misalkan. Itu kan bisa masuk di sini, Mas. Oh, berarti jadi menarik kalau... kan? Jadi menarik karena ada rangkuman ini jadi tertarik. Biasanya kan kalau CV cuma langsung ke sini. Nah, ini kan ada rangkuman ini yang membuat orang jadi penasaran, pengen ketemu. Oh, berarti kalau orang melamar audit, melamar di bidang akuntansi ya, terus tekun, disiplin, teliti itu. Dapat bekerja dalam tekanan waktu, misalkan kamu tahu nih perusahaannya sangat pressure, kantor auditor misalkan banyak pressure. Dia mampu bekerja dalam kerja dengan tekanan waktu atau dalam under stress. Itu kan jadi kelebihan kamu yang bisa di buy-in sama orang. Nah, soar tadi bisa diisi di sini nih. Jadi kamu ngisi kerjaan, misalkan batu magang di mana, nah itu berhasil ngapain, isinya di sini. Oh, berarti kalau soal itu lebih kayak hard skill dan pencapaian. Iya, keberhasilan kamu ngapain gitu loh, menyelesaikan sesuatu.
Kalau yang kelebihan, strength kita itu lebih baik secara eksplisit aja dicantumkan di situ ya, Bu? Iya, di rangkuman, di resume, di atas. Oke. Okay. Karakteristik khas kamu itu kamu jual. Misalkan, di perusahaan ini asertif jadi penting, ya asertif ini tonjolin. Kalau di sini minta kan kepemimpinan, ya kamu udah punya kepemimpinan yang menonjol, terus kepemimpinan. Jadi nggak usah semuanya. Misalnya kamu punya 4-5 karakter yang menonjol, ya untuk di resume ini mungkin yang ini yang dua aja deh yang gue tonjolin di sini, yang dua lainnya nggak usah. Karena terkait dengan pekerjaan atau job yang mau Anda isi. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu, insight-insightnya. Ya, sama-sama. To Mr. Febrian, Febrian, you can ask your question to Ms. Tuti. Bu, saya mau nanya lagi Bu. Kan tadi membahas tentang kelebihan atau keunggulan. Nah, jika sebaliknya ditanya mengenai kekurangan Bu, sebenarnya ada strategi tertentu nggak sih untuk menjawab atau hanya sejujurnya kita aja kekurangannya di mana gitu? Ya, Anda boleh jawab jujur, tapi jangan blow on gitu aja sih sebetulnya. Maksudnya gini, jawab kekurangan Anda yang jangan sampai menjebak Anda. Misalkan kekurangan Anda, Anda yang males. Kira-kira kalau Anda jawab orang, Anda jujur bilang males, kira-kira akan di menimbulkan ada yang mau hire gak? Enggak. Jadi Anda harus kemasnya dengan kelemahan saya adalah kadang kalau ada pekerjaan yang banyak itu saya jadi kurang fokus misalkan. Nah, tapi habis itu Anda counter. Tapi untuk bisa fokus, akhirnya saya melakukan ABCDE. Jadi sama kayak Anda bikin soar, tapi itu tentang kelemahan. Tapi Anda udah cari solusi. Gitu. Anda mencari solusi dengan kelemahan Anda. Itu setiap kali Anda suruh cerita kelemahan Anda, please counter juga dengan apa yang sudah Anda lakukan. Karena itu akan jadi positive point. Gini, orang itu pasti punya kelemahan. Jadi masalah adalah orang nggak sadar akan kelemahannya dan nggak ada usaha untuk memperbaiki. Misalnya kelemahan saya emosional banget, gampang banget kesel. Cuma saya udah mulai sadar nih, kalau kayak gini bahaya buat sadar. Jadi saya akhirnya latihan, Ibu baca-baca buku, mengendalikan emosi itu cuma butuh waktu 6 detik ternyata. Jadi saya latihan olah nafas, latihan meditasi. Nah itu yang saya lakukan. Karena orang boleh punya kelemahan, tapi orang harus bisa handle kelemahannya. Itu sebetulnya. Jangan terjebak dengan kelemahan, terus do nothing dengan kelemahannya. Udah tau kelemahan, didiemin aja. Jadi jagain dong, jangan kelemahannya keluar. Gitu. Jadi handle dong, that's gunanya self-control sebetulnya. Jadi orang boleh kayak apapun karakternya, tapi yang penting dia kenal and then control, manage. Itu yang penting sih sebetulnya. Jadi poinnya jangan Anda jual poin kelemahan, yang jual adalah how you manage your weaknesses. That's the point. Jadi namanya lagi jualan, jangan nonjolin kelemahannya toh, tapi jualan lagi dong bahwa Anda juga udah mampu loh handle itu, jualan lagi sebetulnya. Be smart. Boleh jujur tapi be smart gitu. Jelas enggak, Mas? Jawab enggak? Oke, iya menjawab, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Is there any question? Okay, kalau nggak ada, mudah-mudahan terima. There is one question, Mr. T. Ada. Mr. Yuski. Yes. You can ask your question. Bu Tuti. Terima kasih atas presentasi yang dari tadi, Bu. Mungkin pertanyaannya singkat aja sih, Bu. Jadi yang saya tangkap kalau untuk nulis di resume itu, buat di rangkuman itu berarti promote diri kita sebaik-baiknya, tapi untuk konkretnya ditulis di pengalaman di bawah-bawahnya gitu, Bu. Ya, ini menjual kekuatan kita nih. Mau branding apa nih? Kamu kekuatan kamu di mana? Ini jual di sini. Nah, soal kalau ada soal di sini ya boleh aja sih. Tapi kalau mau soal di sini bisa diisi lebih detail karena suara Anda kan banyak terkait dengan pekerjaan Anda. Berarti kalau di rangkuman nggak perlu ditulis konkret gitu nggak apa ya? Maksudnya takutnya... Nggak, usah ini pendek aja. Oh, ini cuma gitu. Pendek aja, 4 maksimum 5 baris lah gitu. Jadi tadi dibaca satu menit udah selesai. Berarti yang penting pengalaman kita yang konkret buat merepresentasikan kekuatan kita nggak bakal dibilang bullshit gitu ya, Bu ya? Aman berarti?
Enggak, karena emang kan Anda, emang kan tadi Anda nggak bohong isi minat Anda, karakter Anda bohong nggak? Enggak, Bu. Enggak kan, Anda kan nulis diri Anda sesungguhnya, cuman Anda kemas dalam bentuk kalimat yang menarik, yang nyambung dengan kebutuhan perusahaan. Itu kan sebetulnya. Orang diterima bukan karena Anda paling hebat, tapi karena paling match. Sebetulnya orang menerima orang kerja itu dianggap yang paling match dengan job requirements. Orang yang lebih hebat, over requirement juga nggak masuk. Kalau dibutuhnya cuma bentuk segitiga, tapi Anda bentuknya lingkaran juga kebanyakan. Andainya jadi malah ngaco nanti kalau terlalu berlebihan. Yang match lah, yang mendekati, paling mendekati dengan bentuk job yang dibutuhkan. Yep. Makasih banyak, Bu Tuti. Iya, sama-sama. Okay, because the time is up. If you have any another question, you can ask via email to us. Before the end of this course, there is a polling from Geotama. Silahkan diisi pollingnya. Sudah kelihatan ya, Mbak? Ya, Ainun. Aku sudah lihat. Okay. Sudah ada. Mungkin sambil nunggu polling, Bu Tuti. Yes. Ya, Pak Dedi. Ya, jadi sebetulnya brand itu semua orang sudah memiliki ya. Tinggal kita bagaimana kita menonjolkan atau memanage brand itu ya. Ya, betul. Jadi gimana kita merangkum semua itu jadi satu kesatuan yang menarik sebetulnya. Membungkusnya jadi satu yang menarik. Itu udah ada. Kalau yang belum ada kita buat di branding, berarti kita lagi bohong. Masa cita-cita jadiin branding? Cita-cita mau jadi orang yang ramah, padahal saya judes setengah mati. Terus saya bilang saya ramah, gitu. Muka saya judes, orang pasti nggak percaya. Iya kan? Jadi yang dituliskan itu ya benar-benar yang udah kita lakukan. Yang udah ada di diri kita. Dikemas dalam bentuk kemasan yang menarik. Ya, bentuknya resume itu tadi. Itu Pak Dedi. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Sama-sama Pak Dedi, belajar loh deh. Ya, banyak yang udah live ya. Okay, because now we are on the very end of today's course. And on behalf of the organizing committees, we would like to apologize for any mistakes throughout today's course. And thank you to Ms. Tuti for sharing your amazing experience. And thank you to all of you who has joined this course. The certificate will be sent a week after this course. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya.